Halo, selamat hari Minggu. Selamat siang, saudara-saudari pencinta DGS official. Pada siang hari ini, saya akan membahas eh, dua topik, yaitu ajaran sesat ebionit dan juga ajaran sesat monoteritisme. Ini adalah seri ke-12 ajaran sesat, dan diharapkan kita mendapatkan pengetahuan dari pelajaran terkait dengan ajaran-ajaran sesat ini supaya kita bijaksana dalam menentukan ataupun melihat suatu ajaran yang muncul di sekitar kita. Dan ajaran sesat ebioni dan monotelitisme ini eh, cukup berpengaruh sehingga dalam tulisan-tulisan Bapak Gereja, ya semisalnya saja eh, Epifanius Ya, yang ada di thumbnail itu, Epifan News, yang berasal dari Salamis, itu menulis beberapa kelompok atau perkumpulan yang dinyatakan sebagai kelompok aliran atau sektor sesat pada masa-masa awal gereja. Selamat siang juga, Pak Malaikat Timur, Pak Bocah Roma, TV, dan teman-teman yang lain nanti yang akan menonton live ini. Kita hari ini berbagi tentang kedua uh, ajaran sesat ini. Sengaja saya gabungkan karena memang uh, penjelasan atau apa yang saya sampaikan terkait kedua topik ini uh, tidak terlalu panjang, tetapi cukup uh, berpengaruh pada masanya. Nah, Ebionisme ini juga nanti kita bisa melihat, uh, akhirnya ajaran-ajarannya nanti diserap dalam keyakinan atau agama-agama yang muncul kemudian. Kemudian juga sama dengan monotelitisme, juga ajaran-ajaran yang ada dalam kelompok ini nanti berevolusi dan masuk ke dalam pemahaman-pemahaman yang muncul dalam keyakinan-keyakinan lain yang saya tidak sebutkan. Karena sebenarnya dari penjelasan-penjelasan saya, saudara-saudara bisa menebak ataupun bisa membayangkan Ataupun bisa mengira-ngira, kira-kira e, arahnya kemana, karena saya tidak mau menyebutkan secara langsung, kecuali yang memang nyata-nyata. E, saya punya datanya, dalam arti e, saya pernah perdalam sedikit begitu, kira-kira. Oke, selamat siang, Pak Budiman. Terima kasih juga sudah hadir. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Saya akan share screen dulu di streamyard saya. Kita akan bahas yang pertama adalah kelompok ebionit. Oke, ini adalah ebionit uh, yang akan kita bahas. Tetapi nanti ada sebagian yang memang saya tidak tulis di situ uh, karena saya tidak semuanya mencatat hal-hal ini, ya. Tapi ada sedikit yang saya hafal yang saya ingat-ingat ya tentang ini. Baik. Uh, Bapak Ibu saudara-saudari, kelompok Ebionisme ini adalah sebuah sekte yang muncul di dalam komunitas uh, orang-orang komunitas Kristen, Kristen Yahudi, ya. Jadi mereka adalah kelompok atau sekte yang muncul dalam komunitas orang Kristiani tapi mereka uh, seorang Yahudi. Dalam konteks ini Yahudi yang dimaksud adalah suku Yahudi, ya. Jadi uh, tapi mereka adalah Kristen, ya. Mereka bisa dikatakan adalah Kristen uh, Yahudi, ya. Nah, dalam kelompok ini muncul uh, suatu aliran, makanya disebut ada ebionisme, ada meisme depannya. Jadi mereka ada suatu paham, ya, Bapak Ibu, uh, suatu paham bahwa uh, mereka ini adalah kaum yang tanda petik disebut sebagai miskin, ya. Karena kata Ebionit itu sendiri e, berasal dari bahasa Yunani, e, ya, yang artinya adalah miskin. Ya, kalau kita kembali ke pengertian awalnya tadi bahwa mereka adalah komunis, komunitas Kristen Yahudi, maka di, bisa ditambahkan bahwa mereka adalah komunitas Kristen Yahudi yang pada masa itu dianggap, ya, atau menganggap diri e, sebagai kelompok orang-orang miskin. Dan mereka ini, Bapak Ibu, munculnya juga adalah eh, pada kurun waktu abad pertama, ya. Kurun waktu abad pertama, disitulah mereka muncul kelompok ini. Nah, eh, kemudian eh, mereka ini, ya, eh, kelompok mereka ini pada awal mulanya itu terbentuk di sebelah timur Sungai Yordan, ya, di sebelah timur Sungai Yordan, dan eh, di sanalah komunitas mereka dimulai. Lalu eh, keyakinan mereka tentang Yesus ini juga eh, apa namanya agak berbeda. Agak berbeda pemahamannya dengan umat Kristiani pada umumnya. Mengapa berbeda? Mereka itu eh, hanya menganggap Yesus itu sebagai eh, anak Maria dan Yusuf saja, ya. Jadi mereka berpikir ya, ini kalau kita eh, berikan kalimat sederhananya adalah mereka berpikir bahwa Yesus itu ya anaknya Yusuf dan Maria bukan dilahirkan dari Roh Kudus, Oke ya. Jadi menurut mereka Yesus itu adalah anak biologisnya Yusuf dan Bunda Maria. Sehingga menurut mereka dia diangkat menjadi Mesias itu ketika dia e, selesai dibaptis, ya, selesai dibaptis. Oke. Jadi poin pertama adalah mereka berpandangan Yesus itu anaknya biologis Bunda Maria dan Yusuf yang kedua mereka mengatakan bahwa ia diangkat menjadi Mesias ya ketika uh, ia selesai dibaptis dan eh uh, ini kita juga bisa lihat nanti Bapak Ibu ada kemiripan dengan keyakinan yang ada di dalam kelompok-kelompok tertentu nanti Bapak Ibu cari tahu ya Nah, tadi saya sudah ada dua poin saya sebutkan Yang pertama mereka menganggap Yesus itu hanya anak biologis Maria dan Yusuf Yang kedua Yesus itu diangkat jadi putra Allah atau Mesias itu Karena setelah dia dibaptis ya. Kemudian mereka mengatakan Nah ini yang saya pernah dengar dan saya pernah baca Mereka mengajarkan juga bahwa Yesus itu bukan Allah Yesus itu hanyalah salah satu dari malaikat yang tertinggi saya ulangi lagi. Yang ketiga adalah mereka menganggap Yesus itu bukan Allah, tapi dia adalah salah satu dari malaikat yang tertinggi. Oke, mungkin nanti saya akan akan tambahkan tulisan ini ya supaya nanti Bapak Ibu baca yang tiga tiga hal ini, ya. Jadi mereka menganggap Yesus itu hmm, dia itu bukan bukan Allah, bukan Ilahi, tapi dia ini adalah salah satu dari malaikat yang ter, tertinggi. Ya, ah lalu mereka juga meyakini inkarnasi uh, uh, reinkarnasi Bapak Ibu, oke? Okay. Mereka meyakini reinkarnasi, oke? Okay, nanti uh, mungkin saya kelompokkan ya supaya nanti Bapak Ibu uh, karena di situ saya tidak tulis memang, ya. Yang keempat Bapak Ibu, mereka meyakini Yesus itu pernah bereinkarnasi. Uh, harap diperhatikan bapak-bapak ibu ya, inkarnasi dan reinkarnasi itu beda. Ya kalau reinkarnasi itu dia bisa reinkarnasi itu lahir berkali-kali dalam wujud yang berbeda. Itu namanya reinkarnasi. Nah, Ebionit ini meyakini bahwa Yesus ini pernah menjelma menjadi Adam. Oke, okay? Yesus dinilai atau diajarkan oleh kelompok ini. Yesus itu pernah menjelma menjadi Adam dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Yang dalam bahasa sederhananya itu adalah keyakinan reinkarnasi. Ya. Oke, okay. mungkin saya akan ketik di live chat ini ya uh, tentang keyakinan uh, egnet ini jadi supaya nanti kalau teman-teman yang muncul kemudian bisa kita tampilkan. Pertama itu mereka meyakini Yesus adalah anak biologis Maria dan Yusuf. Uh, ini kalau pakai Ebenit dulu ya. Jadi saya catat dulu karena tidak ada uh, di di presentasi saya. Supaya nanti kalau ada yang muncul kemudian tidak bertanya lagi. Oke, okay, yang kedua, uh, Yesus menjadi Mesias atau Putra Allah setelah dia dibaptis. Yang ketiga. Yesus salah satu dari penghulu malaikat yang tinggi. Oke, okay. yang keempat mereka meyakini bahwa Yesus pernah ber ber sebentar. Bereinkarnasi dalam beberapa tokoh salah satunya Adam. Oke, okay. uh, ini dulu saya saya tampilkan di atas ya. Uh, meskipun agak terputus di sini. Oke. Okay. Oke, okay, tadi ini yang sudah saya pernah uh, sudah saya bahas. Nanti uh, supaya ada yang kalau ada yang bertanya nanti kita mudah me, me, memunculkan ya. Oke, okay. uh, kita simpan dulu ini tentang tulisan ini. Oke. Okay. Nah, Bapak Ibu, selain mereka meyakini Yesus itu pernah berinkarnasi menjadi Adam dan beberapa tokoh-tokoh lain, mereka juga ya meyakini Yesus ini adalah bukan hanya bukan penyelamat, ya. Yang kelima itu mereka meyakini Yesus ini adalah hanya seorang rabi saja. Rabi itu artinya guru. Yesus itu menurut mereka hanyalah seorang guru dan bukan penyelamat. Oke? Itu adalah yang kelima. Ya. Yesus hanyalah seorang guru bagi mereka, bukan penyelamat. Kemudian, yang keenam, mereka ini, Bapak Ibu, eh, menerapkan, ya, menerapkan suatu pengajaran hukum Taurat yang kaku. Ya, menerapkan suatu hukum Taurat yang kaku dan mereka mengatakan bahwa mereka mempertahankan hukum sabat. Ya, mereka mempertahankan hukum sabat, kemudian juga mereka e, mempertahankan tradisi-tradisi Yahudi seperti e, perbedaan makanan haram dan halal, kemudian pembasuhan dalam ibadah-ibadah Yahudi, itu mereka mempertahankan. Ya, mempertahankan tradisinya Yahudi secara kaku dan ketat. Ya, termasuk perayaan sabat, pembasuhan pada perayaan-perayaan itu, kemudian peraturan-peraturan makanan haram dan tidak haram. Itu mereka juga pertahankan. Hal yang lain yang cukup lucu adalah bahwa mereka hanya mengakui dua bab Injil. Dua bab Injil yang mereka akui, yaitu bab 1 atau pasal 1 dan pasal 2 Injil Matius. Itu yang mereka akui ya. Dan mereka memberi nama uh, dari kitab itu adalah sebagai uh, kitab Ebionit atau Injil orang Ebionit, ya. Dan mereka menolak secara keseluruhan surat-surat dari Rasul Paulus. Ya, mereka menolak keseluruhan dari surat-surat Rasul Paulus. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan uh, ulang uh, kurang lebih enam atau tujuh hal itu yang diyakini oleh kelompok Ebionit ini. Nah di layar bapak ibu di situ dikatakan bahwa ajaran sesat Ebionit ini uh, menamakan diri atau di, disebut sebagai kelompok kelompok orang-orang yang uh, miskin ya dan, dan uh, mereka muncul dari uh, Yahudi. Lalu tadi mereka uh, mengajarkan beberapa hal dan di situ yang tercatat hanya sebagian ya. Mereka e, mengikuti secara ketat atau secara kaku hukum Taurat ya. Seperti tadi mempertahankan sabat, e, pembasuhan-pembasuhan dalam tradisi Yahudi, makanan haram dan halal, kemudian yang terakhir adalah masalah sunat. Ya, mereka ini mewajibkan dan melaksanakan secara kaku hal-hal yang saya sebutkan tadi yang ada dalam tradisi Yahudi. Ah dan mereka memandang bahwa e, Yesus itu adalah anaknya Yusuf dan Maria secara biologis. Jadi mereka tidak meyakini Yesus itu penyelamat. Mereka hanya meyakini Yesus itu adalah seorang guru saja. Nah, Bapak Ibu, e, supaya kita tidak lupa tentang itu, tadi saya sudah munculkan di sini beberapa, tetapi nanti saya tambahkan ya, e, supaya kita bisa tampilkan di di apa namanya di layar seperti ini. Ya, tadi pertama mereka Supaya kita tidak lupa, ya, mereka meyakini. Oke, okay, yakini Yesus adalah Anak biologis. Ini saya harus tulis, ya, Bapak Ibu, ya, Anak biologis Maria dan Yusuf. Yang kedua, Yesus itu menurut mereka menjadi putra Allah, menjadi putra Allah atau Mesias. Setelah dibapis. Kemudian yang ketiga. Yesus adalah salah satu dari penghulu malaikat. Oke. Ini sambil saya catat ya Bapak Ibu supaya nanti tidak lupa kita ya. Keempat. Mereka mengatakan bahwa eh, Yesus itu pernah ber reinkarnasi dalam beberapa oke okay, beberapa tokoh seperti Adam. Okay, itu yang keempat. Yang kelima mereka hanya menganggap Yesus adalah guru. Ya. Adalah guru bukan penyelamat. Lalu, yang keenam, mereka melaksanakan secara kaku hukum Taurat, seperti perayaan Sabat, pembasuhan dalam ibadah, makanan haram dan halal, dan juga sunat. Oke, okay. ini adalah. Uh, saya akan uh, segera tampilkan. Ini adalah uh, rangkuman dari apa yang diyakini oleh kelompok dari Ebionit ini ya. Saya segera tampilkan karena di bagian yang saya tampilkan itu hanya sedikit yang saya tuliskan. Oke. Okay. Supaya lebih lebih mantap lagi. Ini adalah keyakinan-keyakinan Ebionit supaya nanti juga Bapak Ibu bisa menilai siapa kira-kira yang saat ini masih mempertahankan hal-hal begini. Uh, ini adalah ajaran kaum Ebionit. Oke, okay. segera saya tampilkan. Oke, okay. baik Bapak Ibu ya. Ini adalah ajaran kaum Ebionit setelah kita kumpulkan tadi ya. Uh, sekarang, saya stop yang ini dulu. Saya munculkan tadi kumpulan dari eh, yang saya hafalkan, ya, tentang Ebionit ini. Oke, Bapak Ibu, ini adalah keyakinan Ebionit. Eh, e Ada enam poin yang eh, saya peroleh dari apa yang saya ingat, ya. Oke, ini mereka pertama, ya, pertama mereka meyakini bahwa Yesus adalah anak biologisnya Maria dan Yusuf. Itu yang diajarkan oleh kaum Ebionit ini. Kemudian yang kedua, menurut mereka Yesus itu menjadi putra Allah atau Mesias itu setelah dia dibaptis. Jadi ketika dia dikandung oleh Bunda Maria itu mereka tidak meyakini bahwa dia ini berasal dari eh, kuasa Roh Kudus seperti yang diceritakan oleh kitab suci. Tapi mereka mengatakan dia adalah anak kandung Yusuf dan Maria dalam arti anak biologis. Kemudian Yesus ini menurut mereka menjadi Mesias atau Putra Allah setelah dia dibaptis. Dan yang ketiga, mereka meyakini ya bahwa Yesus ini adalah, oke okay, ini saya turunkan saja supaya utuh terlihat, mereka meyakini bahwa Yesus ini salah satu dari penghulu malaikat. Jadi Yesus ini bukan Mesias, ya, bukan ilahi, tapi dia adalah salah satu dari penghulu malaikat. Uh, Bapak Ibu, bukan saya menuduh ataupun menjelekkan ajaran yang lain, tapi harus saya singgung soal, soal ini, supaya Bapak Ibu juga mengerti dan tahu, ada kelompok yang menamakan diri Kristiani, tetapi meyakini Yesus adalah penghulu malaikat. Kalau Bapak Ibu tahu, to tolong di-chat di, 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 di kolom chat ya, siapa sebenarnya yang saya maksud. Jadi Bapak Ibu, ada kelompok kekristenan yang mengaku dirinya sebagai kristen yang benar, katanya sih begitu. Tapi dia menganut paham ebionit ini. Ya, paham ebionit ini yang dianut adalah salah satunya adalah yang ketiga ini. Yaitu bagi mereka, Yesus adalah salah satu dari penghulu malaikat. Ya. Eh bahkan mereka mengatakan eh, memberi nama penghulu malaikat itu katanya adalah Mikael. Jadi mereka menyamakan Yesus sebagai penghulu malaikat Mikael. Ada di eh, abad ke-18 kemunculan aliran ini. Eh, saya tunggu-tunggu apakah Bapak Ibu tahu siapa aliran-aliran mana itu yang meyakini itu. Oke, baiklah. Karena eh saya menunggu lama tapi tidak ada jawabannya. Jadi begini Bapak Ibu, dalam uh, keyakinan Saksi Yehuwa, ya, dalam keyakinan Saksi Yehuwa dan teman-teman atau kawan-kawan yang sejawat dengan mereka atau yang seabad dengan mereka munculnya, um, seperti misalnya saya kurang tahu apakah di Advent juga ada ya. Kalau di Advent saya belum mendalami lebih jauh, tapi uh, kemunculan mereka ya, Saksi Yehuwa dan Advent itu itu muncul karena eh, ada satu orang tokoh yang membuat aliran lalu menubuatkan bahwa pada tahun 1914-an ya kalau tidak salah itu eh, terjadi akhir zaman ya terjadi akhir zaman katanya karena tidak terjadi maka mereka pecah kongsi ya mereka pecah menjadi dua yang satu menamakan diri sebagai saksi Yehuwa mengikuti yang uh, pendiri mereka bernama Russell yang satu mengikuti Ellen G White yang uh, mereka akui sebagai nabi. Tapi saya uh, mendalami lebih jauh tentang saksi Yehuwa. Nah, saksi Yehuwa, saksi Yehuwa ini meyakini bahwa Yesus itu salah satu dari dari penghulu malaikat. Jadi mereka tidak mengakui Yesus itu adalah uh, setara dengan Allah, mempunyai hakikat yang sama dengan Allah. Mereka bahkan dalam terjemahan dunia baru mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah suatu Allah. Maka karena dia suatu Allah, maka menurut mereka dari pengertian nama Mikael itu itu pautkan dengan nama Yesus sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah penghulu malaikat karena Mikael itu arti namanya adalah kekuatan Allah ya. Nah, sehingga mereka meyakini bahwa Yesus itu bukanlah ilahi, bukanlah penyelamat, bukanlah Mesias, tapi dia adalah penghulu malaikat. Itu yang diyakini oleh saudara kita saksi Yehuwa. Dan ternyata keyakinan yang sama ini, ini poin ketiga keyakinan dari yang diyakini oleh aliran Ebionit ya, mereka meyakini Yesus itu penghulu malaikat. Yang keempat Bapak Ibu, kaum Ebionit ini mengakui ajaran reinkarnasi. Ya. Berbeda dengan inkarnasi ya Bapak Ibu ya. Reinkarnasi itu lahir berkali-kali ya. Reinkarnasi itu lahir berkali-kali dalam wujud yang berbeda. Nah, eh kaum Ebionit ini meyakini Yesus itu pernah melakukan atau pernah reinkarnasi dalam beberapa tokoh, dan salah satu tokoh yang mereka sebutkan itu adalah bahwa dia adalah pernah menjadi Adam. Oke, okay? jadi menurut uh, aliran sesat, Ebionir ini, Yesus pernah bereinkarnasi menjadi Adam. Uh, saya tadi uh, coba berpikir, ya, mengira-ngira apakah mereka uh, berpikir bahwa hmm, meskipun, meskipun mereka menolak. Uh, apa namanya ya beberapa beberapa kitab suci dalam uh, perjanjian baru tapi saya pikir apakah mereka uh, apa namanya meyakini bahwa uh, ada ucapan Rasul Paulus yang mengatakan uh, ad, uh, Yesus itu adalah Adam yang baru. Saya kurang tahu apakah mereka meyakini itu atau uh, tidak ya. Jadi uh, kelihatannya ada 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 sinkronisasi di situ ya karena dikatakan Yesus eh, Adam baru ya ya nah eh, Oke, saya tulis dulu nih Bapak Ibu ya. Ini saya lupa tulis tadi. Oke. Nah, nah eh, saya berpikiran seperti yang saya bilang tadi apakah mereka pernah membaca juga kali ya eh, di mana Yesus mengatakan eh, Yesus adalah Adam baru ya di mana Rasul Paulus saya maksud saya ya Rasul, Rasul Paulus mengatakan bahwa eh, Yesus itu Adam baru ya yang eh, Adam pertama itu mendatangkan kematian dan Adam yang baru mendatangkan kehidupan nah, saya kurang-kurang tahu ya apakah mereka membaca itu karena mereka menolak surat-surat Paulus Bapak Ibu bahkan Injil itu hanya dua bab yang mereka akui dari Injil Matius ya hanya dua bab yang mereka akui dari Injil Matius ya oke kita melihat kembali yaitu yang poin kelima ya poin kelima Ebionit ini mereka hanya menganggap Yesus sebagai guru dan bukan penyelamat oke jadi bagi mereka, Yesus itu bukan Mesias, Yesus itu bukan penyelamat, Yesus itu hanya guru katanya. Atau bahasa dahulu itu rabi. Ya, dalam bahasa konteks zamannya Yesus dipanggil rabi. Jadi mereka tidak meyakini Yesus penyelamat, Yesus Mesias, tidak. Mereka hanya meyakini bahwa itu adalah guru. Nah, yang keenam, ini kita bisa lihat ciri-cirinya dalam kelompok gereja Advent. Ya, saya harus menyebutkan saja supaya tidak uh, bapak ibu bingung saya saya tidak tidak mau orang lain bingung karena uh, punya ngajaran ini ya nah bapak ibu ini kalau kita uh, kalau tadi yang saya pelajari yang bagian pertama uh, ketiga itu uh, tentang uh, saksi huwa yang mereka mengakui yesus sebagai uh, penghulu malaikat dan ternyata Ebionit itu yang ada atau muncul pada abad pertama sebagai aliran sesat, malah sudah meyakini juga hal yang sama. Kemudian, Bapak Ibu, pada poin keenam, ya dikatakan bahwa kaum Ebionit ini melaksanakan secara kaku hukum Taurat, ya melaksanakan secara kaku hukum Taurat, yaitu mereka tetap merayakan perayaan Sabat. Pembasuhan dalam ibadah, mereka menentukan makanan haram dan halal, dan juga mereka mengharuskan suatu sunat. Nah, saya coba uh, pelajari satu-satu. Contoh perayaan Sabat, meskipun saya tidak tidak pernah uh, pernah menyetujui bahwa uh, gereja Advent itu merayakan Sabatnya orang Yahudi, karena uh, di dalam Sabat mereka itu ya tidak ada ciri-ciri bahwa itu adalah Sabatnya orang Yahudi yang dirayakan atau sahabat perjanjian lama tapi saya kira sahabat yang mereka rayakan itu modifikasi dari LMGY. ya modifikasi karena uh, bentuknya ya seperti ibadah umat Kristiani pada umumnya ya dan mereka beribadah bukan di, di bukan di sinagoga tapi di, di gereja nah maka saya katakan itu bentuk modifikasi tapi uh, saya tidak meyakini bahwa itu adalah suatu aliran uh, yang benar-benar dan kaku mengajarkan perayaan sahabat tapi, dari sekian banyak saya diskusi dengan kelompok eh, gereja Advent ini, mereka itu selalu menyerang kekristenan lain dengan memakai eh, dalil sahabat, ya, dalil sahabat, bahwa eh, menurut mereka gereja Kristen lain itu sudah membelot atau sudah menyimpang karena tidak merayakan sahabat itu menurut mereka. Eh, tapi, bagi kekristenan yang eh, lain, termasuk Katolik menganggap bahwa sabat itu adalah bayang-bayang dari eh, penggenapan Kristus yang bangkit pada hari Minggu. Maka ketika bayang-bayang itu sudah digenapi dalam Kristus, maka yang dirayakan bukan lagi sabat, tapi yang dirayakan adalah kemenangan Kristus atas maut eh, demi menyelamatkan manusia. Tapi orang-orang gereja -orang Advent di sini eh, selalu memaksakan tentang perayaan sabat ini. Meskipun Ketika kita menelisik lebih jauh, Sabat yang mereka rayakan itu tidak sama dengan Yahudi, karena mereka tidak membakar uh, ukupan, tidak me membawa binatang lalu dibakar di mesbah, kemudian mereka masih bekerja di hari Sabat, uh, apa? Uh, pada hari Sabat itu mereka tidak memperlakukan hukum Sabat yang membunuh orang yang bekerja pada hari Sabat. Mereka tidak berlakukan hukum-hukum itu. Maka saya kira mereka itu setengah-setengah, ya kwe lah istilahnya begitu ya. Yahudi kawe, Ya, kalau Yahudi asli berarti dia menerapkan semua hal itu. Bahwa di hari sabat dia harus mempersembahkan korban, entah itu anak domba, burung terukur, kemudian apa namanya mereka mempersembahkan tepung dan juga hasil pertanian, kemudian kemudian mereka tidak bekerja pada hari sabat, dan kalau ada yang bekerja Uh, mereka akan dihukum mati. Saya belum mendengar uh, di Gereja Advent yang ada di Indonesia itu ada seorang seorang yang bekerja pada hari Sabat kelompok mereka lalu dibunuh. Saya tidak pernah dengar. Maka saya kira mereka ini hanya mengambil setengah saja dari ajaran-ajaran uh, ini sehingga uh, bisa dikatakan tidak konsisten. Ya. Nah, uh, meskipun Ebionit ini uh, meyakini seperti ini, tapi uh, kalau dilihat lebih jauh. Uh, yang ada dalam Advent itu adalah suatu evolusi sehingga berubah semua. Kalau Ebionit ini ajaran sesat Ebionit ini mereka secara ketat dan secara benar-benar menjalankan itu, tetapi dalam kelompok yang muncul kemudian ini yang di abad-abad uh, 18 itu uh, mereka hanya uh, menyomot sebagian dan membuang sebagian, ya sehingga uh, yang kalau kita lihat katanya uh, merayakan Sabat, tapi kok perayaannya tidak sama dengan orang yang merayakan Sabat katanya meyakini sahabat, tapi kok tidak menjalankan hukum-hukum sahabat yang merupakan hukum-hukum yang diatur dalam Taurat, nah itu yang menjadi bisa dikatakan spirit yang dimiliki oleh Ellen G. White ini, atau pendiri dari gereja Advent ini kemungkinan dia baca dari literatur, ataupun diambil dari literatur Ebionit ini kemudian yang kedua adalah tentang pembasuhan dalam ibadah Uh, saya kira pembasuhan dalam ibadah itu tidak ada yang salah, ya. Uh, dalam Katolik juga kalau kita lihat, ya Bapak Ibu, uh, pembuatan tanda salib ketika kita masuk gereja itu adalah uh, salah satu pembasuhan. Itu sebenarnya tradisinya dulu itu uh, ada tradisi pembasuhan. Uh, tetapi semakin lama itu semakin disederhanakan uh, sehingga menjadi pembasuhan dengan membuat tanda salib, ya. Uh, tapi yang dimaksud di sini bukan pembasuhan dalam kekristenan perdana. Yang saya maksud itu uh, nanti, bapak ibu coba ditonton tentang uh, saya pernah membuat video itu menanggapi tulisan uh, yang berbicara tentang air suci, air suci atau air pembasuhan. Saya pernah buat videonya, dan saya cerita bahwa pada abad uh, pertama, uh, pembasuhan itu ada, ya, pembasuhan itu ada. Yang kemudian dalam gereja Katolik, itu pembasuhan itu adalah seperti yang kita kenal sekarang. Ketika kita masuk masuk gereja, kita uh, mengambil air ini, air uh, suci lalu kita buat tanda salib. Itu adalah pembasuhan uh, yang masih dipertahankan dari uh, zaman uh, para rasul ya. Nah, pembasuhan yang dimaksud uh, di sini oleh yang dilakukan oleh Dionit adalah pembasuhan mengenai ketahiran ya, tahir ya, ketahiran. Jadi di dalam perjanjian lama itu ada e, berbicara soal tahir dan tidak tahir, jadi e, ada aturan-aturan kalau kamu mengalami misalnya begini: hmm, seseorang kena penyakit kusta. Ya. Ini adalah pembasuhan e, dalam ibadah, ya Bapak Ibu. Ya, seseorang itu kena penyakit kusta, lalu kulitnya e, tidak beraturan atau bagaimana, itu dia tidak layak e, pergi ke tempat ibadah dan berdoa, ia harus dibasuh ya dibasuh dan ditahirkan oleh imam ya uh, atau uh, ada aturan-aturan uh, tertentu ya aturan-aturan tertentu yang terkait dengan tubuh kita yang dipandang uh, kalau itu terjadi maka itu adalah menajiskan tubuh kita maka kita tidak layak uh, apa namanya berdoa atau tidak layak uh, menerima hal-hal uh, yang terkait dengan ibadah Nah, ini adalah aturan yang dimaksud tentang pembasuhan-pembasuhan ini. Ya, nanti bapak ibu coba baca dalam Perjanjian Lama, itu banyak ya, e, bagaimana pembasuhan ketika seseorang e, kena penyakit kusta, lalu e, apa namanya melakukan dosa, ya, melakukan dosa yang kemudian diketahui oleh orang lain, lalu e, dia tidak layak pergi ke tempat ibadah untuk berdoa. Oke. Kemudian yang lain itu adalah peraturan tentang makanan halal dan haram. Oke, e, dalam gereja-gereja yang muncul kemudian dan tentang ini, Bapak Ibu, tentang makanan haram dan halal, nanti Bapak Ibu e, bisa bisa men menonton video saya yang lain ya. E, saya pernah bahas soal itu. Ada dua video kalau tidak salah. Oke, e, soal makanan haram dan halal, ya. Ini juga diberlakukan oleh penganut Ebionit ini, ajaran sesat Ebionit ini. Um, tapi kalau kita lihat pemberlakuan tentang uh, makanan haram dan halal ini pada jemaat Kristen Perdana tidak pernah diatur secara de sedemikian rupa, ya. Um, karena bagi mereka adalah makanan haram dan halal itu tidak berpengaruh dengan uh, keselamatan ataupun tidak berpengaruh dengan iman kepada Yesus Kristus. Nah, dalam kelompok yang sama, yaitu kelompok Advent, Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya singgung terus ini, gereja Advent ya, gereja Advent hari ke-7, itu mereka juga menetapkan makanan-makanan yang haram dan halal. Tapi anehnya, Bapak Ibu ya, mereka menambahkan, ada yang mereka tambahkan yaitu contohnya, mereka tidak boleh makan ikan yang ada sisiknya. Ya, Ikan yang ada sisiknya atau udang atau um, mereka tidak boleh minum teh atau kopi ya saya uh, baca beberapa literatur saya kurang tahu apakah seluruhnya orang Advent seperti itu atau tidak ya uh, jadi mereka ini uh, menentukan makanan-makanan yang uh, dan minuman yang tidak boleh diminum oleh pengikut mereka ya nah kaum Ebionit juga melakukan itu di abad ke-18 juga muncul aliran yang dibawa oleh LNG White ini ya dengan mengajarkan juga tentang apa namanya makanan yang haram dan halal tapi ada penambahan-penambahan kalau Bapak Ibu membuka kitab suci Anda tidak menemukan larangan meminum kopi dan meminum teh atau memakan ikan tidak ada ikan yang bersisik ikan atau apalah itu ikan ya tidak ada larangan secara langsung ditulis di situ. Dan kalaupun ada larangan tentang makanan haram dan halal, itu ada konteksnya. Nah, Bapak Ibu nanti silakan buka di YouTube saya, itu ada pembahasannya, ada konteks-konteksnya. Dan bahkan rabi-rabi Yahudi mengatakan sebenarnya pengharaman terhadap babi itu karena babi itu terlalu enak. Ya, babi itu terlalu enak sehingga membuat orang lupa atau terlalu bernafsu. Kira-kira begitu ya jadi sehingga membuat orang lupa untuk menjaga kesehatannya. itu alasan dari para rabi yang disampaikan. nanti di dalam video saya yang lain silahkan dicari. itu ada catatannya. Nah kemudian juga mengenai sunan ya. memang di beberapa tradisi di Indonesia ya Bapak Ibu ya. termasuk di tradisi saya juga sunat itu suatu budaya bukan suatu aturan agama ya budaya di kampung saya itu budaya, tentang sunat ini. Jadi tidak ada sangkut paut dengan agama, ya. Karena e, leluhur itu sudah tahu dari dulu soal itu, ya. Tapi tidak semua di di Nusantara ini e, memberlakukan e, tentang e, budaya sunat ini. Nah, tapi itu adalah konteks budaya. Ini e, saya sebut ini supaya bisa kita bedakan, ya. Bisa 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 kita bedakan. Jangan sampai kita samakan. Nah, Ebionit ini e, memberlakukan sunat itu karena mereka menganut paham Yahudi yaitu ketika umur 8 hari seseorang itu harus disunat. Itu hukum dari hukum Yahudi ya. 8 hari setelah lahir itu langsung disunat. ini adalah suatu keyakinan yang diyakini oleh Ebyonid ini Tetapi apa yang diyakini Ebionitini dalam kekristenan itu tidak pernah di diharuskan ya makanya nanti eh, ada yang mau disunat ada yang tidak tidak ada masalah eh, dalam konteks iman. Nah, tetapi ya yang eh, menjadi masalah di sini adalah bahwa mereka mengikuti eh, apa yang dilakukan oleh eh, Abraham atau nabi-nabi eh, ataupun eh, orang Israel dalam perjanjian lama ya mengikuti tetapi mereka eh, hanya mengakui setengah-setengah ya seperti tentang Yesus tadi hanya setengah-setengah mereka akui sebagai eh, guru saja ya sebagai eh, penghulu malaikat saja ya oke baik itu bagian yang keenam yang diyakini oleh Ebionit ini oke kemudian bagian ketujuh ya mereka itu meyakini dan hanya mengakui uh, sebagian dari Injil. Ya. Jadi mereka hanya mengakui uh, Injil Matius, itu pun mereka hanya mengakui dua bab, yaitu bab 1 dan bab 2 atau uh, pasal 1 dan pasal 2 dan mereka menyebut itu sebagai Injil orang Ebionit, ya. Jadi uh, bagian ketujuh uh, aliran sesat Ebionit ini hanya mengakui Injil Matius, tetapi isinya pun hanya diakui dua pasal. Coba kalau saya buka dua pasal, itu cerita apa ya? Oke, saya hanya coba buktikan saja. Oke, kalau mereka mengakui hanya dua pasal, berarti dari pasal satu itu berbicara silsilah Yesus Kristus, dan pasal kedua itu berbicara tentang orang majus dari timur. Ya, Jadi mereka hanya mengakui tentang... Eh, sisilah Yesus Kristus dan di dalamnya itu ada cerita kelahiran. Kemudian mereka hanya mengakui pasal 2 yaitu tentang orang-orang majus dari timur. Itu yang mereka akui. Dan uh, mereka menolak surat-surat dari Rasul Paulus, ya. Mereka menolak surat-surat dari Rasul, Rasul Paulus dan mereka tidak mengakui hal itu. Oke. Itu adalah uh, bagian dari aliran uh, Ebionit tadi yang uh, merupakan bagian pertama yang kita kupas dalam live streaming ini. Kemudian eh, ajaran sesat yang kedua ya yang juga eh, tidak kalah penting ya. Ini munculnya juga pada abad ke-7 ya. Pada abad ke-7. Nah, Ebioni tadi juga sama ya. Eh, berdekatan kemunculannya yaitu sekitar abad eh, ke-6 ya. ke-6 ke-7. Ya, kemunculannya tidak jauh berbeda dengan ajaran sesat monotelitisme. Nah, e, ajaran monotelitisme ini, ya, itu dia e, ada suatu pengajaran yang mm, menurut pandangan gereja saat itu atau juga menurut ajaran e, para rasul itu e, kurang tepat, ya dan dikatakan begini bidah pada abad ke-7 ke yang mengajarkan ya monotelitisme ini adalah bidah pada abad ke-7 yang mengajarkan bahwa di dalam diri Yesus Kristus itu putra Allah itu hanya ada satu kehendak saja yakni kehendak ilahi ini bertentangan Bapak Ibu karena kehendak dalam diri Yesus itu bukan hanya kehendak ilahi ya dan dikatakan kita pegang dulu bapak ibu ya. Jadi mereka mengatakan uh, mole, monotelitisme ini mereka mengatakan dalam diri Yesus itu hanya ada satu kehendak, oke? Okay? Hanya ada satu kehendak. Kemudian um, mereka juga uh, kemunculan mereka ya bidah ini adalah uh, bersifat politis ya lebih bersifat politis daripada religius uh, karena uh, setelah konsili Kalsedon berakhir uh, mereka ada uh, upaya ya ada upaya untuk bersatu dengan eh, pandangan monofisit ya demi demi menekankan kesatuan dalam diri Kristus ya jadi eh, mereka ini muncul karena politis saja dan eh, kemudian mereka punya keyakinan bahwa dalam diri Yesus itu hanya ada satu kehendak ya dan eh, karena hanya ada satu kehendak maka mereka menganggap eh, apa namanya Yesus itu tidak mempunyai dua kehendak lah istilahnya begitu ya. Nah eh, sebelum kita lanjut pengertian dari monotelitisme itu sendiri itu bisa eh, kita temukan dari bahasa Yunani eh, yang pertama itu artinya mono artinya itu satu dan telin artinya kehendak ya sehingga sehingga eh, mereka mengakui bahwa Yesus itu Uh, hanya mempunyai uh, satu kehendak saja yaitu kehendak ilahi ya. Nah, uh, monotelitisme ini sebenarnya adalah uh, dipelopori oleh beberapa tokoh ya, Bapak Ibu. Dipelopori oleh beberapa tokoh uh, yang persama uh, yang uh, yang pertama adalah uh, Kaisar Bizantin namanya Heraklitus, uh, Heraklius ya. Itu adalah tokohnya yang pertama kaisar Bizantin yaitu Heraklius yang kedua adalah eh, seorang uskup agung dari Yerusalem ya yang bernama eh, Sergius ya itu juga dia menerima ajaran itu ya namanya Sergius dari Yerusalem dia seorang uskup dia juga menerima paham pandangan yang mengatakan bahwa kehendak dalam diri Yesus itu hanya ada satu yaitu kehendak ilahi. kemudian karena Sergius adalah seorang uskup maka dia membuat uraian-uraian tentang iman yang diyakini oleh monotelitisme itu dalam buku atau dalam tulisan yang berjudul Ektesis ya, Etesis. Nah, tulisan ini juga eh, menyampaikan eh, supaya eh, menghindari perdebatan ya dalam buku yang dia tulis ini menghindari perdebatan apakah eh, Yesus itu mem mengena, mempunyai dua dua kehendak atau satu kehendak. Jadi itu yang eh, disampaikan juga dalam buku ini. Kemudian eh, juga eh, akhirnya ya monotelitis ini ya dikutuk ya oleh eh, paus ya paus severinus kemudian paus Yohanes keempat dan paus Theodorus pertama ini mau mengutuk ajaran eh, monotelitisme ini sebagai ajaran eh, sesat eh, sehingga akhirnya terjadi perdebatan eh, hingga tahun 680 ya eh, sampai eh, diadakan Konsili Konstantinopel ketiga ya Bapak Ibu jadi Um, ada tiga orang paus yang saya sebutkan tadi ya, uh, yang menentang tentang ajaran monotelitisme ini yaitu paus Severinus, paus Yohanes keempat paus De Theodorus pertama uh, kemudian uh, perdebatan terus berlanjut dan hingga uh, tahun 680 dalam konsili Konstantinopel ketiga itu konsili menolak rumusan monotelitisme dan pengikutnya uh, akhirnya eh, mengakui bahwa Kristus memiliki dua kehendak. Nah, itu Bapak-Ibu tentang monotelitisme ini. Jadi, eh, akibat dari munculnya monotelitisme ini, diadakanlah Konsili Konstantinopel Ketiga tahun 680. Ya. Nah, eh, terkait dengan eh, Ebioni tadi, ya. Ebioni tadi juga eh, dalam tulisan-tulisan Bapak Gereja, Bapak-Ibu, itu kita bisa menemukan dalam uh, buku Irenaeus yang berjudul Against Heresy atau mel mel atau melawan ajaran sesat uh, di sana juga ada uh, penjelasan tentang kelompok-kelompok atau uh, beberapa aliran-aliran uh, sesat yang muncul dalam kekristenan pada abad-abad awal karena Irenae Irenaeus ini pada tahun 180 dia membuat suatu tulisan uh, yang menulis uh, beberapa ban uh, banyak ya menulis banyak hal tentang aliran-aliran sesat yang muncul pada abad-abad awal ya sekitar abad pertama atau akhir abad pertama menuju abad kedua itu yang ditulis dalam lawan e, heresi atau melawan ajaran sesat. Nah, Bapak Ibu, e, monotelitisme dan ebionit ini ternyata juga di dalam kelompok-kelompok tertentu ini e, berkembang. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa. Uh, dan mungkin masih banyak lagi, ya. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Uh, berevolusi lah ajaran-ajaran mereka ini di dalam keyakinan-keyakinan uh, baru yang masih menamakan diri Kristiani atau Kristen. Ya. Uh, tetapi, Bapak Ibu, mengapa uh, kemudian ajaran-ajaran sesat ini berevolusi ataupun masuk ke dalam aliran-aliran yang baru muncul? Tentu saja, karena uh, ada suatu kompromi, Ya, ada suatu kompromi ada suatu penerimaan yang diberikan secara luas oleh kelompok-kelompok kekristenan -kelompok yang arus utama pada umumnya. Ketika pada zaman para rasul tidak ada yang namanya kompromi. Kalau salah ya salah, tidak pernah ditutt-tutupi bahwa itu oh ya sudahlah kita kan sama-sama pengikut Yesus ya sudahlah kamu jalankan saja yang kamu yakini. Tidak ada itu pada zaman para rasul. Kalau dinyatakan ini sesat ya sesat saja, ya tidak ada omongan nanti nanti uh, ini uh, di penghakiman itu nanti uh, gereja tidak menyelamatkan kita atau uh, tidak perlu kita ngomong menghakimi. Bukan masalah menghakimi di situ, tapi masalah menunjukkan yang salah. Tapi karena di zaman kita ini karena kata-kata itu yang selalu dipakai jangan menghakimi, jangan menyatakan itu sesat, itu kan dilarang oleh Tuhan dan lain sebagainya, akhirnya muncullah kompromis ya atau Uh, kompromi, ya. Uh, saya kira di dalam uh, Katolik agak sedikit uh, berbeda dengan kompromi ini, ya. Uh, dalam Katolik tidak terlalu kompromi tentang ajaran sesat. Saya, saya kira seperti itu. Uh, bahkan kelompok-kelompok yang baru, yang baru-baru muncul itu yang datang ke Indonesia ketika mereka meminta bernaung, ya, bernaung di bawah PG, uh, di bawah KWI, ya, bernaung di bawah KWI, uh, Gereja Katolik tidak secara langsung langsung menerima atau memberi kesempatan, ya, e, bukan karena berpikiran bahwa ini aliran sesat atau ini aliran yang menjadi saingan kita, bukan, tapi e, Katolik sangat berhati-hati dalam melihat e, gerakan-gerakan kelompok-kelompok. E, maka sebenarnya yang e, juga Katolik yang mm, terlalu kompromi itu adalah sebenarnya aliran-aliran mm, yang kemudian muncul yang disebut sebagai aliran karismatik, ya. Uh, saya tidak membenci aliran karismatik karena saya juga orang yang pernah mengikuti uh, pelajaran selama enam bulan dalam uh, cap ya uh, cap itu apa yang namanya ya uh, oke okay. uh, saya ikut cap ya uh, pernah ikut ya meskipun saya pernah ikut lalu saya juga pernah ikut di dalam karismatik itu dan saya pelajari ya uh, kursus evangelisasi pribadi ya cap itu. Saya pernah ikut, saya angkatan ke 11 waktu itu, ya. Uh, saya tidak cap tetapi uh, kalau tidak dikendalikan oleh para uskup atau imam, itu mirip, ya, uh, gerakan yang sama itu adalah kompromi terhadap Montanus, ya. Kompromi terhadap Montanus, di mana Montanus itu juga seperti itu dulu, ya. Uh, dia mengagumi bahasa Roh, lalu dia mengatakan uh, dia sebagai Orang yang diberi nubuat dan lain sebagainya. E, maka juga ketika e, ketika Katolik e, memberi waktu atau memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok karismatik e, itu adalah sesuatu yang baik tanda petik, tapi e, harus di terus di ini dievaluasi dan terus dijaga karena e, yang merusak itu kan dari dalam bukan dari luar. E, yang merusak dari, dari 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 dalam itu lebih mengerikan daripada dari luar. Karena kalau dari dalam itu rusaknya itu luar biasa. E, contoh yang rusak dari dalam itu ketika Martin Luther membentuk kelompok baru. Itu itu contoh yang rusak dari dalam. Kalau dari luar menyerang itu masih bisa ditangkis, ya. Tapi itu kalau dari dari dalam itu agak susah, ya. Maka dari itu e, dari sekian ajaran sesat yang saya baca dan saya pelajari, tidak ada satupun kompromi daripada daripada para rasul dan daripada Bapak apostoli dan bapak gereja atau para uskup atau para paus pada waktu itu tidak ada kompromi dengan itu kalau memang itu salah yang mereka menyatakan ini dasarnya ini kenapa kami mengatakan ini salah ini kami mengatakan ini anatema jelas seperti monotelitisme tadi ya monotelitisme itu dikutuk dan dinyatakan sebagai ajaran sesat dalam konsili Konstantinopel ketiga Uh, ketiga tahun 680. Kemudian Ebioni juga sama dinyatakan sebagai aliran sesat oleh gereja, ya. Jadi uh, dan ditulis oleh Ireneus dalam bukunya melawan ajaran sesat atau uh, against heresy. Nah, itu adalah um, tentang kedua ajaran sesat yang uh, saat ini kita pelajari. Nah kemudian Bapak Ibu dikatakan tadi uh, bahwa um, ada upaya ya uh, mereka ketika konsili kalsedon itu ada upaya mereka menyatu pada pandangan monofisit demi menekankan kesatuan dalam diri Kristus. Nah uh, dan motif lainnya ya uh, mereka akhirnya monotelitisme ini hilang ya. Uh, yang pertama itu ada serangan-serangan pada saat itu ya serangan-serangan uh, politis terutama ya. Di sini, yang dimaksud serangan politis, penguasaan wilayah, ya Bapak Ibu, supaya tidak ada yang salah paham, ada serangan-serangan dari kelompok-kelompok yang kebetulan mereka menganut keyakinan tertentu itu yang saya tuliskan di situ. Tapi, tujuan mereka adalah menguasai wilayah, ya, mereka berasal dari Persia dan Kekaisaran Roma di wilayah timur itu, akhirnya terancam oleh Monofisit ini. Ya, karena uh, pada akhirnya bagian-bagian dari mereka ini malah ber, malah berpihak kepada uh, laskar yang ingin menguasai wilayah mereka ya, di kemudian hari. Ya, nah kemudian uh, akhirnya membuat mereka uh, banyak yang hilang, hilang dalam arti uh, mereka akhirnya bisa saja mengikuti kelompok yang menyerang ataupun mereka dibunuh. Ya, dari uh, dibunuh oleh penjelajah-penjelajah atau orang-orang yang ingin menguasai suatu wilayah Oke okay, itu adalah uh, pembahasan kita terkait dengan ajaran-ajaran ajaran-ajaran um, sesat yang uh, ada dalam sejarah kekristenan dan yang kita singgung tadi bagaimana ajaran mereka ini menjadi inspirasi dengan kemunculan juga ajaran-ajaran baru yang serupa yang serupa meskipun tidak sama ya, oke okay. baik bapak ibu um, saya baca dulu chat chat teman-teman di uh, live dan nanti kalau ada yang ingin bergabung silakan saja kalaupun tidak ada tidak ada masalah ya oke okay. saya uh, akan melihat dulu apa yang ditulis oleh teman-teman karena saya sangat uh, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang pada siang-siang seperti ini bisa memberi waktu untuk menonton live ini. Oke, okay, Bocaroma TV, terima kasih. Ya. teman-teman, ya -teman, e, jangan lupa didukung channel ini juga ya. Bocaroma TV ini adalah channel e, Katolik yang juga e, bekerja sama dengan DKS official dan beberapa channel-channel Katolik lainnya. Oke. Okay. Oke, okay, Pak Malaikat Timur. Shalom juga, Happy Sunday juga, Pak. Ya. Kemudian saya menyapa kembali teman-teman eh, yang chat di situ. Oke, selamat sore juga Pak Budiman Simarmata, Salve. Oke, hmm, ada. Oke, Remika, saya lagi senang ya. Dua hari ini, dua hari lalu saya di channel U, U Ukti Watimena berdebat dengan Ucilim yang menuduh Paulus. Barusan Ucilim tersebut mengaku pernah mengklaim ada Islam di zaman Yesus. Oke okay. dan bilang dan barusan tersebut memberi salam Semoga Tuhan Yesus memberi kamu juga uh, setelah debat dua hari oke okay. ya yeah. uh, saya pernah membahas juga saya saudara-saudara ya nanti boleh dibuka uh, tentang apakah Rasul Paulus pernah memalusukan Injil saya pernah bahas di channel ini uh, makanya ini ini juga uh, mungkin saya ini sebenarnya adalah Kekurangannya adalah e, keahlian dalam bermedia, ya, e, supaya orang menarik. Gitu loh, e, melihat video-video saya itu agak kurang. Saya mengaku itu, ada saya pernah bahas sebentar, ya, saya coba-coba ini, ya, coba buka. Nanti saya bagikan di e, apa namanya, kalau di YouTube itu kan ada komunitas, sehingga orang-orang oh, di YouTube melihat e, Rasul Paulus memalsukan Injil. Saya pernah bahas ya Di DGS official ini Oke, okay, nanti kalau hmm, Ada yang menuduh seperti itu Boleh diberikan kepada mereka Oke, okay, iya Saya pernah bahas ini ada Beberapa seri uh, uh, Iya, ada beberapa kali saya, saya angkat topik yang sama dengan uh, Tuduhan itu ya Oke, okay, ini coba saya Ini nanti ya, saya bagikan di Teman-teman Oke okay, uh, banyak tuduhan terhadap Rasul Paulus, ya, eh, saudara-saudariku, eh, dan salah satunya karena saudara kita, Remika, ini menyinggung, mungkin saya akan buka, ya, eh, karena videonya bentuknya tidak terlalu lama. Eh, saya nanti akan tampilkan, eh, kita dengarkan eh, terkait tuduhan mereka bahwa Rasul Paulus ini eh, memalsukan Injil, ataupun hal-hal eh, yang lain eh, yang dibahas adalah. Tentang bagaimana um, Rasul Paulus itu mereka tuduh sebagai Rasul palsu. ya Meskipun dalam beberapa hadis itu ditulis tentang murid-murid uh, Yesus itu termasuk uh, Rasul Paulus itu ya. Hmm, Oke. Okay. Um, saya coba buka, apakah pendek videonya? Coba saya lihat dulu. Ini tiga menit, tiga menit 58 detik. Yang satunya lagi 51, wah ini panjang ini. 51. Uh, yang satunya 51 menit 16 detik yang satunya 8 menit coba saya lihat dulu ya teman-teman supaya nanti saya akan tayangkan kalau memungkinkan uh, karena saya melihat mungkin uh, ada keterkaitan seperti yang dimaksud oleh saudara Remika oke okay, ini saya kira bisa juga diputar ya karena 8 menit ya Oke, okay, saya coba download dulu ya, supaya nanti tidak tidak terganggu karena uh, suara atau internet ya kalau sudah di download. Oke, okay, saya download dulu saudara Remika ya. Uh, saya kira yang dimaksud ini adalah mungkin tuduhan-tuduhan terkait bahwa Rasul Paulus pernah memalsukan Injil ataupun tuduhan-tuduhan bahwa Rasul Paulus itu Rasul palsu. Ya, saya kira uh, apa yang disampaikan oleh banyak orang terkait Rasul Paulus itu itu sebenarnya e, muncul karena rasa iri. Bapak Ibu kalau kita membaca e, kitab suci, Rasul Paulus itu adalah orang yang juga nyampai atau sampai di Arab itu memberitakan Injil, ya. E, kalau kita baca di dalam surat kepada umat di Galatia atau Galatia ya kita baca misalnya e, itu bisa kita menemukan di sana bagaimana Rasul Paulus sampai ke Arab, ya Rasul Paulus sampai ke Arab mengabarkan Injil, ya uh, ya mungkin saja hmm, rasa tidak suka terhadap Rasul Paulus itu mungkin saja karena uh, Rasul Paulus ini ternyata mempunyai jejak sampai ke tanah Arab, ya mempunyai jejak yang cukup jauh sampai di sana uh, mewartakan Injil. Jadi uh, tidak heran bahwa ada banyak orang yang bisa dikatakan tidak 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 senang lah ya atau tidak respect kepada Rasul Paulus ini ya. Jadi itu bisa e, menjadi e, penyebabnya juga ya. Atau juga e, menjadi penyebabnya adalah karena Rasul Paulus ini tidak pernah mengakui keberadaan e, kelompok ataupun keberadaan tokoh lain ya pada masanya ya. Tokoh lain yang bisa dikatakan misalnya sebagai nabi ataupun sebagai sebagai rasul rasul paulus tidak pernah mengatakan ada seseorang yang yang diakui sebagai penggenapan dari iman akan yesus ya itu tidak pernah jadi sehingga banyak orang yang tidak suka dan akhirnya lari-larinya itu ya ke situ ketuduhan bahwa injil itu sudah dipalsukan karena bagi orang tertentu mereka mengatakan ada 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 wahyu yang mengatakan bahwa ada kemunculan nabi-nabi yang lain setelah Yesus. Nah, sementara dalam Injil yang kita baca tidak ada. Nah, maka mereka tuduh ini sudah dipalsukan oleh Paulus. Ini sudah dipalsukan oleh Paulus. Nah, itu eh, saya kira kalau saya menganalisa mengapa ada banyak orang yang eh, mendengar mendengar tentang Rasul Paulus itu eh, apa namanya? seperti alergi ya seperti alergi dan seperti uh, tidak begitu menyenangkan ya. Uh, bisa jadi benar apa yang saya analisa, bisa jadi salah. Uh, kembali kepada saudara-saudari saja, apakah benar yang saya katakan atau salah? <laughs> ya. Oke, okay. ini lagi proses download saudara Remika uh, tentang apakah Rasul Paulus ini pernah me memalsukan Injil. Uh, Bentuk versi terpanjang itu ada sepanjang 51 menit. Yang saya tampilkan nanti versi terpendek yaitu 8 menit. Oke, eh, sambil nanti kita lihat ya videonya Rasul Paulus sedang di download. Sekarang kita ini dulu, kita baca-baca dulu. Oke, gamers, abal-abal, apa yang menyebabkan banyak sekali ajaran-ajaran tentang Yesus di awal kekristenan, baik yang sesat dan yang dianggap tidak sesat. Pertama yang menyebabkannya adalah karena tidak adanya magisterium. Ya. Jadi begini, bapak ibu ya, gereja perdana ini saya sudah berapa kali beritahu juga gereja perdana itu pertama-tama ketika kemunculan aliran sesat pertama-tama yang mereka lakukan adalah pertama mengkanon kitab suci. ya Pada abad pertama mereka mulai ya belum selesai ya bapak ibu ya karena baru selesai kanon itu adalah pertengahan abad keempat. Jadi ketika kemunculan aliran sesat, pertama-tama mereka lakukan yaitu mereka mengkanon kitab suci. Ya, mulai me, eh, apa namanya? merehabilitasi atau mengumpulkan kesaksian-kesaksian eh, atau tulisan-tulisan yang sudah ada. Itu yang mereka lakukan. Yang kedua, mereka menetapkan magisterium. Apa itu? Magisterium itu adalah kuasa mengajar jadi mereka menetapkan siapa yang berkuasa mengajar. Oke. Nah, lalu mereka menetapkan supaya tidak sembarangan orang mengajarkan hal-hal yang salah, maka mereka menetapkan ya, menetapkan bahwa pengajar yang sah adalah para uskup. Ya, pengajar yang sah adalah para uskup. Ya itu yang mereka tetapkan oleh Gereja Perdana, pengajar yang sah adalah para uskup. Sehingga kalau ada kelompok lain ya yang tidak mengikuti aturan itu, maka mereka pasti mengajarkan yang berbeda dan bertentangan dengan ajaran Gereja Perdana. Oke, jadi dua poin itu dan masih ada poin lain, tapi ini dua poin ini penting. Pertama, Gereja Perdana mengadakan Kanonisasi kitab suci, atau memulai kanonisasi kitab suci dan menetapkan siapa yang berhak mengajar. Dan pada saat itu, mereka menetapkan yang berhak mengajar adalah uskup. Nah, setelah menetapkan ini, berarti mereka tahu kalau ada orang lain yang bukan uskup yang mengajar, berarti uh, uh, itu pengajarannya keliru. Kenapa mereka menetapkan uskup itu sebagai pengajar? Karena pada awal mula kemunculan kekristenan itu sudah ada yang namanya para uskup itu. Contoh, uskup-uskup yang hidup pada zaman para rasul itu ada. Para rasul yang masih hidup ketika mereka ada, contohnya Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Paulus, dan beberapa yang lain. Siapa saja uskup-uskup itu? Uskup itu misalnya Ignatius dari Antioquia, itu adalah uskup. Uskup Antioquia, ada Evodius, ada Serapion, oke? Okay. Itu adalah e, tiga uskup yang saya sebutkan. Masih ada yang lain ya, e, yang hidup sejaman dengan para rasul. Mereka adalah uskup. Ini uskup Antiochia. Lalu ada uskup Roma, namanya Clemens dari Roma. Dia dia adalah e, Paus keempat, ya Paus keempat e, setelah Anakletus. Yang pertama Rasul Petrus, kedua Linus ketiga anak Letus, keempat Clemens. Nah, kurang lebih Clemens ini dia hidup pada zaman Rasul Yahu, Rasul Yohanes masih hidup. Karena dia menjadi paus itu dari tahun 88 sampai 99. Oke, ini paus keempat. Dan tentunya paus Linus, anak Letus itu mengenal. Mengenal para rasul dan hidup pada zaman mereka. Oke, itu tadi ya saya ceritakan kalau paus yang ada di kalau uskup yang ada di Antiochia itu adalah ada Evodius, ada Ignatius dari Antiochia, ada Serapion dan ada yang lain-lain lagi. Tapi yang saya sebutkan ini kurang lebih mereka hidup sejaman dengan para rasul. Yang ada di Roma siapa saja? Yang ada di ada di Roma adalah yang sejaman dengan Petrus adalah Linus, anak Letus, Clemens. Dan masih ada yang lain. Itu mereka sejaman dengan para rasul. Kemudian uskup yang lain adalah contohnya yang ada di Smyrna, yaitu Polikarpus. Nah, penetapan kenapa uskup yang dianggap sebagai pengajar yang benar, karena mereka, selain mereka disebut sebagai Bapak Apostolik, mereka adalah uskup. Kenapa mereka dikatakan Bapak Apostolik? Karena mereka itu mendapatkan pelajaran langsung atau ajaran langsung dari para rasul. Sehingga jemaat perdana, ya Menetapkan para uskup ini adalah sebagai pengajar yang sah, yang kemudian dalam Gereja Katolik disebut sebagai Magisterium Gereja, Kuasa Mengajar Gereja. Nah, yang keluar dari Magisterium atau yang tidak mengakui pengajaran dari para uskup tadi yang ditetapkan oleh jemaat Perdana, maka akan ketahuan ajarannya pasti akan berbeda, ajarannya pasti akan melenceng menyimpang. Sehingga seperti pertanyaan gamer abal-abal, apa yang menyebabkan banyak sekali ajaran tentang Yesus di awal kekristenan terutama yang sesat? Kenapa banyak? Banyak karena mereka tidak mau patuh kepada para uskup yang adalah Bapak Apostolik yang hidup sejaman dengan para rasul. Tapi mereka mau sesuka hati mereka. Mereka mau sesuka hati mereka. Makanya makanya mereka tidak Uh, makanya mereka akhirnya apa? Melenceng dari pengajaran yang diajarkan para rasul Nah ini mungkin jarang diberitahukan Atau jarang dicerit jarang diceritakan oleh uh, Oleh youtuber-youtuber uh, yang lain Tapi ini saya harus ceritakan Jadi uh, saudaraku gamer abal-abal Pada abad pertama dan sampai saat ini Gereja Katolik menjaga itu Menjaga soal magisterium itu Atau pengajaran itu Menjaga itu ya sehingga ada kelompok-kelompok yang namanya kuria atau kelompok para uskup yang menjaga eh, apa namanya kebenaran iman itu sehingga kalau ada yang melenceng ketahuan itu masih dijaga oleh gereja-gereja apostolik atau gereja-gereja eh, yang mewarisi tradisi rasuliah atau tradisi para rasul karena itu adalah ajaran dari gereja perdana yang pertama menetapkan kanon, menetapkan orang yang mereka ikuti sebagai orang yang berhak memberi pengajaran, ya, yaitu para uskup tadi. Oke, saudaraku Mas Antonius, sebentar ya, saya nanti angkat ke atas, uh, saya nanti beri waktu ya, saya sampaikan dulu sedikit lagi. Akhirnya, uh, saya sapa dulu ya, halo Mas Antonius. Halo. Ya, halo, halo, halo. Ya. Ya. apa kabar, bro? Baik. Oke, okay, baik. Saya lanjutkan dulu ya, Mas ya. Oke. Okay. Okay. Ya. Akhirnya, saudaraku, karena penetapan magisterium oleh gereja perdana atau orang-orang yang berkuasa mengajar pada zaman para rasul, itulah yang membuat banyak orang yang tidak patuh, banyak orang yang tidak mau mengikuti tapi dia mau membuat ajaran sendiri-sendiri saja, menganggap sudah paling tahu, tidak mau patuh kepada ajaran yang ditetapkan para rasul, sehingga muncullah begitu banyak aliran sesat, bahkan dikatakan dalam buku uh, bapak gereja ya uh, tadi ireneus itu ya ada sekitar 100 lebih aliran sesat yang muncul, oke? Okay? nah itu kenapa seperti itu saya ulangi lagi, karena tidak patuh kepada ajaran Magisterium Gereja yang menetapkan siapa yang berkuasa mengajar. Nah, orang-orang yang membuat ajaran baru ini mungkin mereka ingin terkenal, ya, pengen buat inovasi, ya, pengen buat ajaran baru supaya mereka heboh. Itu ya, kira-kira. Nah, itu yang menyebabkan kenapa pada abad-abad awal dan juga sampai sekarang, jangan salah, gamer abal-abal. Justru pada zaman sekarang itu mungkin kalau ada Irenaeus mungkin ya, kalau dia menulis, itu mungkin lebih dari seribu sekarang ini. Ajaran sesat itu. itu game rabal abal Jadi mungkin lebih dari seribu kalau zaman sekarang. Kalau di zaman dia dulu dia mengatakan lebih daripada seratus, kalau dia hidup pada zaman sekarang mungkin kalau dia teliti pasti dia bilang ada seribu lebih. <laughs> Bahkan lebih. ya Bahkan mungkin sepuluh ribuan kali. Nah, itu uh, alasannya ya, saudara gamer abal-abal, dan semoga teman-teman uh, bisa paham maksudnya ya. Oke, okay. sebelum saya memberi waktu kepada saudara Antonius, saya baca dulu bagian-bagian teman-teman ini ya, yang chat di sini: hati-hati dan pikiran yang buta, dan tuli telinga, baik kurangnya pengetahuan ataupun karena lingkungan seorang menjadi sesat. Oke, okay. baik, happy Sunday juga, uh, Kak Oke. Okay ini saudara kita Tato ya, Tatoki. <laughs> Shalom juga. Oke, ada juga yang menulis uh, oke namanya ini. Oke, uh, Remika memberitahu kita bahwa permasalahan yang uh, disampaikan oleh uh, saudara kita apa namanya? saudara kita yang menuduh bahwa Paulus menuhankan Yesus itu itu sebenarnya tidak ada dasarnya saudaraku. Ya. Eh uh, Paulus menuhankan Yesus itu tidak ada dasarnya. Ya. Justru yang pertama itu Yesus itu mengaku dirinya Tuhan. Itu ada. Misalnya Yohanes 2, Yohanes 13 ayat 13. Tapi ini ini orang banyak berkelit ketika kita berikan itu, berdalih ya. E, nanti ada yang mengatakan, "Oh itu tuan, oh itu guru, oh itu eh, didaskalos" gitu. Nah. Uh, intinya ketika kita menjelaskan kepada mereka karena memang mindsetnya seperti yang saya katakan tadi, saudara Remika ya, uh, karena mereka itu kenapa membenci Rasul Paulus? Yang pertama Rasul Paulus itu ya yang sangat luas menjelajahi hingga sampai di Arab, oke? Okay? Yang kedua Rasul Paulus itulah dalam surat-suratnya tidak pernah menyinggung siapapun tentang ada orang tertentu yang menjadi tokoh, dan Injil yang kita pegang tidak ada satupun menubuatkan tentang orang tertentu. Maka, karena hal itu mereka tidak temukan, ya tidak temukan dalam Injil, maka mereka mengatakan, "Paulus sudah memalsukannya." Lalu mereka bertanya tentang ketuhanan Yesus. Injil menulis tentang ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Sebenarnya, saudara, kuremika, saya kasih tips kepada Anda begini tipsnya eh, ketika mereka mengatakan misalnya Paulus itu yang menuhankan Yesus yang pertama-tama Anda beritahu adalah bahwa Yesus itu adalah logos Yesus itu adalah firman Allah misalnya saudara Kurenika menunjukkan misalnya Yohanes 17 ayat 4 sampai 5 oke ini saya juga juga pernah singgung-singgung kemarin ya contohnya saya bacakan saja Yohanes 17 ayat 4 sampai 5. Ini bukan berarti saya eh, apa namanya ahli tafsir ya, tapi sesuai dengan yang pernah saya pelajari saja. Di sini dikatakan, ya. Di sini katakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada beritahukan kepadanya kemuliaan Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Itu artinya apa? Sebelum dunia ada yang ada apa? Hanya Tuhan yang ada. Tidak ada yang lain. Sederhana. Sederhana. Oke? Lalu, contoh yang lain. Tapi jangan pernah menolak kemanusiaan Yesus nanti juga kamu bisa menjelaskan soal itu. Contoh, ya. Yohanes 8 ayat Yohanes uh, 8 ayat 58 kalau tidak salah coba kita lihat oke okay. kata Yesus kepada mereka nah ini permasalahannya adalah ketika Yesus berkata begini aku se aku uh, Abraham adalah bapamu ya ini ayat 56 Abraham uh, mungkin kamu berkata Abraham adalah bapa kami ya lalu Yesus berkata pada ayat 60, uh, 56 ya Yohanes 8 ayat 56 ini Remika boleh mencatat juga ini kalau mau 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 ngobrol dengan orang-orang ya. Yohanes e, 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Nah, mereka marah kan? Yesus kan belum umur 50 tahun, ya kan? Kok bisa mengatakan dia sudah ada sebelum Abraham? Lalu Yesus berkata. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ah. Apa korelasinya dengan tadi? Yohanes 17 ayat 4 sampai 5. Yang dimaksud Yesus, dia sudah ada sebelum ada dunia. Sehingga dia berani mengatakan, "Aku sudah ada sebelum ada Abraham." Itu untuk menunjukkan keilahian Yesus. Nah sebelum dunia ada kan yang ada hanya Tuhan berarti Yesus Tuhan tanpa diakui sekalipun kita bisa mengerti kita bisa mengerti bahwa dia Tuhan itu bukan pengakuan dari Paulus karena Paulus tidak pernah menulis Injil Paulus hanya menulis surat-surat nah itu 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 beritahukan kepada orang yang berkata seperti itu katakan padanya Paulus tidak pernah menulis Injil mohon maaf. Paulus hanya menulis surat, tapi orang-orang di luar sana itu tidak mengerti membedakan mana Injil, mana surat, mana kitab para nabi, mana Injil, mereka nggak ngerti. Injil itu hanya ada empat, yang lainnya surat, terutama Perjanjian Baru di sini. Jadi katakan padanya, bagaimana uh, Paulus itu menuhankan Yesus ataupun merubah Injil? Dia aja tidak menulis Injil dia itu hanya menulis surat. Ya. Dan sebelum ada Paulus, itu Yesus sudah ada. Bahkan sebelum Abraham itu sudah ada. Nah, itu kan tadi ada bukti-buktinya. Nah, sekarang itu adalah kalau kita membahas kodrat Yesus sebagai ilahi. Lalu misalnya dia tunjukkan, ini ada nih ayatnya nih Yesus Yesus lapar, ini Yesus uh, apa namanya? mengatakan Eli lama sabaktani di di atas kayu salib. Kok dia memanggil Allah? Allah siapa lagi yang dia panggil? Ah, ini sering digunakan sebagai senjata untuk melawan kita. Cara menjelas, menjelaskannya gampang. Contoh, ini Remika dengarkan baik-baik ya. <laughs> uh, sorry ya bro Antonis ya, sebentar dulu. <laughs> ini seru ini. Contoh, buka Lukas 24. Nah, sekarang kita buka Lukas Memang perlu bapak ibu orang katolik itu belajar uh, kitab suci lebih, lebih lebih banyak supaya lebih mudah menjawab kalau kita tahu uh, bagaimana kita menjelaskan tentang kok Yesus teriak-teriak di atas kayu salib Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku uh, lalu ada orang bilang katanya Yesus Tuhan tapi kok teriak kepada Allah nah kita sekarang setelah kita menjelaskan kodrat keilahiannya sekarang kita jelaskan kodrat hmm. kemanusiaannya um, yeah. Um, yeah. ya itu tolong okay. jawab itu si siapa di si Setrium itu dia Mbak okay. Injil Maria itu sama Yakub itu tolong dijawab okay. itu dulu. soalnya ya dia. ya gampang itu saya jelaskan dulu kepada Rimika dulu uh, saya saya mengetahui orang yang mau belajar atau orang yang mau menghujat karena kalau Magisterium ini saya sudah melihat di beberapa di beberapa video-video Katolik orangnya tidak tidak mau belajar kalau yang mau belajar saya akan ajari oke okay. Matius 24 ya. Contoh ada yang bertanya tentang tadi, ah katanya Yesus itu Tuhan tadi menurut ayat yang saya tunjukkan tadi ya, Yohanes 17 ayat 4 sampai 5, Yohanes 8 ayat 58. Lalu kemudian kita diberikan ayat yang menunjukkan Yesus teriak-teriak kepada Allah di atas kayu salib. Lalu bagaimana kita menjelaskan? Kita misalnya buka Lukas 24 ayat 44. Apa isinya di situ? Yesus berkata kepada para muridnya, "Inilah perkataanku yang telah Kukatakan kepadamu: ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni baru, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Aku, dalam Kitab Taurat Musa, dalam Kitab Para Nabi, dan Kitab Mazmur. Sekarang kita ingin membuktikan kemanusiaan Yesus, di mana dalam hukum Taurat atau di dalam Taurat dinubuatkan tentang Yesus." dalam ulangan 18 ayat 18. Di sana Tuhan berfirman kepada orang Israel bahwa dia akan membangkitkan seorang nabi dari antara mereka. Dan itu adalah nubuat tentang Yesus. Jadi kita tidak bisa menolak kemanusiaan Yesus itu karena kita menguisi sungguh Allah dan sungguh manusia. Dalam kemanusiaannya Yesus seorang nabi. Maka ya, aku uh, anu keluar dulu ya soalnya mau apa jam 5 saya ada mau misa. Oke, okay, silakan, Bro. Atau mau menyampaikan dulu pesan apa yang mau disampaikan? Silakan, saya beri bro. waktu. <tuh> uh, hanya sebentar ya. Uh, ya. kalau saya sih Gini karena uh, kita kan sebagai awam Katolik itu tidak ya memang harus memberitakan. Tapi yang benar itu kan eh uh, pewarta Injil seperti pastor, uskup dan diakon frater atau frater jadi kita mungkin uh, Bung uh, streaming harus hati-hati karena nanti kalau kita menyampaikan dengan yang salah nanti kita dicap yang anggap salah dan dalam memberitakan ini. Jadi kita harus hati-hati dalam uh, apalagi <coughs> streaming ini uh, uh, banyak orang yang menganggap uh, oh katolik kayak gini, oh kayak gini. Jadi nanti dianggapnya itu. Lalu terus yang kedua saya mau nanya kemarin di ada pertanyaan dari teman kita yang Muslim apakah betul di kita di Kristen Kristiani uh, itu ada kitab uh, Injil Barnabas itu sudah yang saya tanyakan, Udah terima kasih. Saya mau langsung balik karena mau sebentar lagi jam 5 ada misa di. Uh, streaming. Uh, terima kasih. Baik, terima kasih saudara Antonius. Ya, jadi begini saudara. Uh, sebelum saya tanggapi tadi pertanyaan atau pernyataan dari saudara Antonius, saya lanjutkan dulu ya, karena saya tadi terpotong. Tapi saya sudah catat pertanyaannya ya. Yang pertama adalah tentang uh, apakah awam itu boleh mengajar. Oke, okay. kemarin saya juga sudah menjelaskan kepada Pak Hence ya. Kemudian. Uh, Tadi pertanyaan tentang Injil Barnabas, oke. Nanti juga saya akan jelaskan itu, ya. Oke, saya lanjutkan dulu terkait Remika, ya, yang ditanya oleh Remika. E, contohnya adalah, e, kita tadi membaca bahwa Yesus mengatakan bahwa ada yang harus digenapi dalam hukum Taurat, Kitab Para Nabi, dan Kitab Mazmur. Ini bukan ajaran saya sendiri, nanti dibaca aja tulisan-tulisan e, Katolik yang ada di Katolikitas yang ada di Yesaya. Uh, apa namanya dot apa itu ya atau dibaca dari Katolik Ansur nanti ya jadi saya itu tidak pernah mengajarkan ajaranku sendiri karena aku bukan orang yang membuat aliran baru ya oke okay. nah ketika Yesus berkata harus digenapi yang tertulis tentang dia dalam kitab Taurat Kitab para nabi dan kitab Mazmur maka teriakan Yesus ketika dia berkata Eli Eli lama sabachthani itu penggenapan yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur 22. Silakan nanti dibaca. Jadi dalam kemanusiaannya Yesus itu menggenapi semua yang tertulis tentang dia dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Sehingga kodrat kemanusiaannya tidak pernah gereja Katolik itu membuang Makanya ketika kemunculan monofisit dan nestorian, itu reaksi gereja Katolik cepat mengatakan Nestorian sesat, monofisit sesat. Kenapa? Yang satu hanya mengakui kemanusiaan, yang satu hanya mengakui ketuhanan. Gereja Katolik mengakui dua-duanya. Sungguh Allah dan sungguh manusia. Dan dalam konteks kemanusiaan itulah Yesus menebus kita. Sehingga ya Ketika Yesus teriak-teriak Eli Eli lama itu adalah kodrat kemanusiaannya yang menggenapi yang tertulis dalam kitab Mazmur 22. Dan juga yang tertulis dalam kitab para nabi. Baca nanti Yesaya 52 dan 53. Di mana di sana diceritakan ada seorang hamba yang disiksa dan seorang hamba yang benar disiksa dan dibunuh. Yesaya 52 dan 53 dan baca ulangan 18 ayat 18 dan juga kejadian 3 ayat 15. Itu semua adalah nubuat dari kitab perjanjian lama tentang Yesus dan Yesus harus menggenapi itu. Oke? Okay? Atau dalam kitab yang tidak diakui oleh saudara kita yang Protestan, misalnya kitab Kebijaksanaan Salomo. Itu berbicara tentang orang fasik dan orang benar. Di sana diceritakan orang benar itu disebut sebagai anak Tuhan dan orang-orang fasik itu ingin membunuh dia karena mereka meyakini bahwa nanti Allah menyelamatkan dia. Itu dalam kebijaksanaan Salomo atau yang disebut sebagai Deuterokanonika. Itu juga dalam Gereja Katolik dipandang sebagai nubuat tentang Yesus. Kalau tidak percaya nanti tanya pastor saja. <laughs> Mungkin saya salah ya. Dan kalau tidak salah ya. Di dalam perayaan sebelum Paskah, Kitab Kebijaksanaan Salomo terkait orang fasik dan orang benar itu itu dibaca. Ada kata-kata seperti ini, marilah kita mencobai orang benar itu sebab katanya ia akan ditolong oleh Allah. Dan lihatlah ketika ia berpulang dan seterusnya. Itu yang saya hafal saja itu. Oke, menghafal itu sebenarnya Bapak Ibu karena kita sering baca. Bukan menghafal seperti kita hafal pelajaran sekolah, tapi karena kita sering baca kita akan menempel lama-lama di pikiran kita. Oke, itu bukan ajaran saya, tapi ajaran Gereja Katolik. Saya hanya mengutip saja. Oke, itu eh, saudara Remika. Jadi Gereja Katolik tidak pernah menolak kemanusiaan dan ketuhanan Yesus. Dan sebelum Rasul Paulus hidup, ketuhanan Yesus itu sudah ada. Kodrat Yesus itu sebagai Ilahi itu sudah ada. Rasul Paulus itu dalam surat-suratnya hanya mengonfirmasi. Mengonfirmasi kembali yang sudah ada. Bukan merestorasi dan membuat yang baru. Itu jawaban saya. Oke, saya jawab apa yang disampaikan saudara Antonius. Katanya, bukankah hanya para imam dan para uskup yang boleh mengajar? Kemarin saya sudah menjawab di Indonesia itu banyak awam Katolik yang jadi teolog dan bahkan mereka mengajar di sekolah-sekolah tinggi filsafat. Berarti apakah boleh seorang awam mempelajari tentang iman Katolik sampai doktoral atau sampai magister dan kemudian dia dilarang tidak boleh ngajar? Saya kira tidak. Karena ketika saya kuliah, dosen-dosen saya banyak yang awam. Dan sekolah mereka bisa dari kata ketik, bisa dari sekolah tinggi filsafat, atau dari sekolah tinggi pastoral. Mereka awam. Gelar mereka ada doktor, ada magister, dan lain sebagainya. Artinya, bukan hanya para pastor yang mengetahui tentang iman katolik, tapi juga bisa awam. Tapi dengan batas-batas yang dibatasi, tentunya awam tidak boleh memimpin misa. Itu sudah pasti. Tidak boleh memberkati atau memberi sakramen, kecuali dalam kondisi mendadak. Ya, Tidak boleh memberi sakramen kecuali dalam kondisi mendadak. Misalnya di tengah hutan tidak ada pastor, awam boleh memberi sakramen kepada orang yang sudah mau. Misalnya dia mengatakan, saya mau dibaptis. Tidak mungkin kita panggil dulu ya di pedalaman misalnya 30 kilo dari kota. Ya, kita tunggu dulu. Pastornya datang ke pedalaman, ah, baru awam boleh memberikan sakramen dalam kasus-kasus tertentu. Kemudian, apakah ada dokumen yang menjamin bahwa awam itu boleh mengajar? Ada. Berkali-kali saya sebutkan, nanti lain waktu saya bahas topik ini. Dalam dokumen Konsili Vatikan II, Apostolikam Actus itu diatur di situ. Bahwa awam itu boleh merasul, dan merasul itu tidak terbatas pada seperti yang saya lakukan. Boleh melalui dialog, melalui kesaksian hidup, melalui kebersamaan dengan orang lain, dan salah satunya juga boleh melalui media-media masa yang ada saat ini. Kalau ditanyakan kepada saya, apakah ada awam yang lain mengajar seperti saya? Ada, ada. Contoh di luar negeri banyak awam yang mengajar, Scott Hunt, Kate Nestor, ya, terus ada e, dari dari Spanyol juga ada awam-awam yang e, apa, Portugal, Spanyol, saya sering menonton orang luar negeri itu dari awam-awam yang menjelaskan tentang iman Katolik. Bahkan ada anak muda, contoh e, the religious hippie itu anak muda, oke. Okay? Kemudian uh, ada satu lagi siapa namanya ya perempuan juga dia saya lupa namanya itu juga anak muda apa yang tidak boleh ketika kita mengajarkan iman Katolik yang tidak boleh itu membuat ajaran baru saudaraku Antonius membuat ajaran baru dari tadi yang saya sampaikan ajaran Katolik saya tidak pernah membuat ajaran baru sekiranya saya pernah membuat ajaran baru dari channel saya ini sudah hampir 2 tahun mengudara di channel di YouTube. Saya belum menemukan ada teguran dari uskup ataupun dari pastor mengatakan yang saya ajarkan itu sesat. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada pastor, ada Pak Uskup, ada uskup, ada orang yang lebih tahu lalu mengatakan yang saya sampaikan ini sesat, silakan dikoreksi dan saya bersedia menghapus videonya. itu saudaraku Antonius ya. Itu. Jadi apakah awam boleh mengajar? Boleh. Dengan batas-batas tertentu yang diatur dalam Apostolikam Actuositatem. Saya bukan bukan mau merendahkan para pastor. Bisa jadi juga ada awam yang lebih pintar dari pastor. Bisa jadi ada pastor yang lebih pintar juga dari awam. Di sini adalah hanya soal kesempatan dan waktu saja, soal masalah pinter, masalah pengetahuan itu masalah kesempatan dan waktu, ya. Tapi memang awam itu terbatas, tidak mungkin dia memimpin misa, tidak mungkin dia menjadi pastor parokimu, ya kan? Tidak mungkin dia eh, apa namanya menjadi imam di gereja, ya? atau tidak mungkin dia menjadi perwakilan imam yang sekolah disekolahkan di Vatikan. Apakah ada awam yang sekolah tinggi juga tentang ajaran Katolik ada? Pemilik katolisitas itu kan awam itu. Pemilik katolisitas itu awam. Didampingi oleh para pastor. Apakah dengan demikian tidak tidak benar karena dia awam? Dia sudah belajar sama dengan saya apakah saya kalau mengajarkan sesuatu tidak ada sumber dari sumber Katolik ada di setiap saya mengajar itu di samping saya ada buku di samping saya entah buku sejarah dokumen gereja konsili Vatikan kedua ya kitab hukum kanonik dan lain sebagainya ada di sini oke jadi intinya awam itu jangan pernah mengajarkan di luar ajaran Katolik itu aja yang kita ulang-ulang itu ya ajaran Katolik aja ulang-ulang terus itu. Ya, itu intinya. Oke, baiklah saya lanjutkan lagi yang lain, tapi tadi ada pertanyaan tentang Injil Barnabas. Tentang Injil Barnabas itu saya sudah pernah membuat video, saudaraku Antonius. Kalau saya mesti mengulang lagi itu ada berapa seri saya buat video waktu itu. Tapi memang belum secanggih orang-orang lain dalam membuat videonya ya tapi saya masih kaku waktu itu saya buat videonya tapi saya mau mengatakan begini Barnabas tidak pernah menulis Injil Oke Barnabas tidak pernah menulis Injil yang ditemukan adalah tahun 70-an itu ada yang namanya surat Barnabas mirip seperti surat-surat yang dibuat oleh para uskup pada zaman abad pertama. Tapi surat Barnabas itu isinya tidak sama dengan Injil Barnabas yang mereka mereka klaim itu Injil yang asli. Injil Barnabas yang mereka klaim itu sebagai asli itu sudah diteliti. Dan ternyata dari tinta, tinta kemudian dari kertas dan juga dari isi dari kitab itu Ya. Kitab itu baru ditulis sekitar abad 14 hingga 16. Itu artinya Barnabas sudah wafat. Barnabas itu sudah wafat pada abad pertama, bukan abad ke-14 dan ke-16. Itu mustahil Barnabas umurnya sampai abad ke-14 ke-16. Mustahil. Ya. Jadi Injil Barnabas itu tulisan orang yang tidak mengerti tentang kekristenan. Kenapa? Ada beberapa hal di dalam tulisannya dia mengatakan ya yang tah, yang harusnya daratan dia katakan sebagai danau. Ya. Yang harusnya lembah dia katakan laut. Ya. Dan tempat-tempat yang di, dikunjungi Yesus penyebutan tempatnya salah. Bapak Ibu nanti tonton saja deh videonya yang saya buat itu. Saya kalau menjelaskan panjang sekali itu, ya. Oke, jadi intinya Injil Barnabas itu yang menulis adalah orang yang berseberangan dengan orang Kristiani. Namanya Mustafa de Arande. Mustafa de, Mustafa de Arande ini adalah seorang berkebangsaan Moor, ya. dimana dulu di daerahnya Moor itu terjadi suatu tanda petik pemaksaan terhadap kelompok tertentu supaya mereka masuk katolik. Pemaksaan ini terjadi karena uh, ada suatu peristiwa ya, tapi uh, bukan pemaksaan tanpa alasan. Lalu akhirnya kelompok dari uh, Moor ini akhirnya mereka karena dipaksa menjadi katolik mereka jadi katolik. Lalu salah satu orang dari Moor itu yang tidak terima terhadap kejadian itu namanya Mustafa de Arande atau ada penyebutan lain namanya yang lain ya. Tapi nama aslinya Mustafa de Arande. Dia itu mengikuti Katolik, tetapi di kemudian hari dia pergi, dia keluar dari daerah Mur. Karena ada rasa sakit hati dalam dirinya, dia akhirnya membuat suatu tulisan, oke, okay, yang akhirnya dia mendukung imannya yang sebelumnya, dan dia mengklaim bahwa itu Injil Barnabas padahal dia yang menulis. Sebenarnya saudaranya teman-temanmu itu Antonius, kalau mereka jujur mereka harus mengakui beberapa hal tentang Injil Barnabas. Saya coba tunjukkan ya. Bapak Ibu, ini ini pentingnya. Injil Barnabas itu bertentangan dengan Injil dan Al-Qur'an ya. Orang tidak pernah tahu soal ini, tapi mereka selalu menggembar-gemborkan itu. Tapi kalau saya tunjukkan ini nanti coba Anda berpikir seperti apa. Coba ya saya saya akan tunjukkan, saya ambil dulu tulisannya. di jalapres.com saya pernah menulis tentang Injil Barnabas itu jalapres.com ada dua seri. Bapak Ibu nanti buka aja jalapres.com. Itu ada dua seri saya tulis Injil Barnabas. Dan di situ saya menjelaskan di mana Injil Barnabas itu bertentangan dengan kedua kitab baik itu Al-Quran maupun itu Injil nah, sekarang saya coba ambil karena bagian itu kecil dan tidak terlalu panjang penjelasannya jadi sebenarnya temanmu yang eh, apa namanya menuduh kita itu sebenarnya itu dia standar ganda sebenarnya standar standar ganda kenapa eh, karena sebenarnya Injil Barnabas yang diaku-akui itu sebenarnya itu juga menentang kitab sucinya ya Oke, okay, saya akan tampilkan sebentar. Saya ambil dulu. Uh, Oke. Okay. Nah, ini ada lima poin yang saya sampaikan terkait itu. Karena ini penting, saya kira. Saya akan uh, tampilkan sebentar, Bapak Ibu ya. Harap bersabar karena ini adalah ujian nasional. Oke. Okay. Jadi orang-orang uh, yang mengagung-agungkan Injil Barnabas itu adalah orang-orang yang sebenarnya mereka tidak ini apa namanya tidak tahu bahwa ternyata Injil Barnabas itu menentang kitab suci mereka sendiri ya oke saya coba rapikan dulu tulisannya Bapak Ibu karena saya ambil dari tulisan saya di jalapres.com nanti silakan dibuka saja tulis aja di depannya Injil Barnabas lalu strip jalapres.com oke lalu tulis apa yang dicari yaitu misalnya Injil Barnabas Oke, okay, uh, sebentar. Uh, kedua, ada lima nanti, Bapak Ibu. Hmm, pertama, ini kemudian uh, kedua. ntar sebentar so, kedua ketiga ya saya rapikan dulu ya Bapak Ibu ini jawabannya e, untuk memberi pemahaman saja supaya jangan banyak orang yang e, apa namanya membuat pernyataan yang justru sebenarnya blunder untuk dia sendiri Oke, okay. ini keempat, keempat, kemudian kelima, kelima adalah oke okay, sebentar, Bapak Ibu ya. kelima itu dari kata oke okay, ini kelima dan tiap-tiap manusia oke okay, kelima kemudian yang keempat itu keempat saat melahirkan oke okay. oke okay, ini keempat oke okay, agak lama Bapak Ibu karena saya belum persiapan tetapi saya nanti akan menjawab, kemudian yang ketiga itu adalah "oke". Okay, ketiga, ketiga, "oke, okay, ini kita um, coba melihat apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menuduh-nuduh itu." Mereka itu sebenarnya tidak tahu bahwa Injil Barnabas itu sebenarnya menentang kitab suci mereka. Ya. Oke, ini pertama. Kedua, oke. Oke. Sekarang saya tunjukkan. Tadi pertanyaan saudaraku eh Mas Antonius dan yang bertanya itu adalah orang di luar Kristen. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada mereka bahwa Injil Barnabas itu itu bertentangan dengan kitab suci mereka sendiri. Nah, sekarang nanti apakah mereka berani mengatakan bahwa kitab suci mereka itu tidak benar dan yang benar Injil Barnabas. Saya mau menantang seperti itu. Oke. Okay. Ya. Ini orang yang memakai Injil Barnabas, saya mau beritahukan pada Anda bahwa Injil Barnabas itu yang Anda klaim itu Injil asli itu menentang kitab aja Anda sendiri. Ya. Oke. Okay. Saya memberitahukan poin pertama. Mas Antonius tadi bertanya dan uh, ada orang di luar uh, apa namanya? Kristiani mengatakan bahwa Injil Barnabas itu adalah Injil yang benar. Ya. Injil yang benar. Kalau ini nanti Injil Barnabas yang benar, berarti harusnya Anda buang kitab Anda. Karena Injil Barnabas itu menentang kitab Anda, ini Bapak Ibu. Injil Barnabas itu bertentangan dengan sebagian isi dari Quran. Ini saya jujur saja, dan ini saya kutip dari tulisan seorang dosen dari Al-Azhar. Oke, yang pertama, pertama Quran itu mengatakan bahwa Yesus itu Mesias, atau disebut sebagai Al-Masih. Oke. Quran mengatakan Mesias adalah Isa Al-Masih. Sebaliknya Injil Barnabas mengatakan bahwa Muhammad adalah Mesias dan Isa selalu menyangkal bahwa ia bukan Mesias. Sekarang, kalau Injil Barnabas yang benar, berarti kenapa di dalam kitabmu itu Isa itu disebut Al-Masih. Al-Masih itu kan kata lain dari Mesias. Lalu mereka mengklaim bahwa Injil Barnabas itu yang disebut Mesias itu adalah Nabi Muhammad. Sekarang mana yang benar? Yang disebutkan oleh Kitab Suci mereka yang mengatakan Isa-Isa Isa itu al-masih, ya? Atau yang disebutkan Injil Barnabas yang mengatakan Muhammad itu al-masih? Silakan silakan Anda berpikir dengan jernih. Nah, silakan baca Injil Barnabas itu bab 3 ayat 42 ayat 82 yang mengatakan itu. Dan Anda coba perbandingkan yang mana yang benar. Kalau Anda mengakui bahwa Injil Barnabas yang benar, berarti kitab suci Anda sendiri yang dihantam sama dia. Kitab suci Anda sendiri yang dihantam. Bukan siapa-siapa yang menghantam Anda, tapi yang Anda akui sebagai benar itu yang menghantam kitab Anda. Itu yang pertama. Saya hanya mengulang saja ini. Ya, ingat ya kata Almasih itu berasal dari kata Mesias. Oke? Almasih itu ya atau Masehi itu berasal dari kata Mesias. Oke? Itu gelar Isa Almasih. Yesus adalah Mesias. Dan kitab anda mengatakan Yesus itu Almasih. Isa itu Mesias itu adalah Isa Almasih. Barnabas Injil Barnabas yang anda katakan benar itu mengatakan Al Masih itu bukan bukan Isa Al Masih tapi Muhammad Mari kita cari tahu yang benar yang mana ini yang dikatakan oleh kitab yang satu ini atau yang lain ini yang dikatakan oleh Quran atau yang dikatakan oleh Injil Barnabas itu yang pertama yang kedua ini bukan untuk menjelekkan teman-teman hanya untuk mengajak anda berpikir supaya anda tidak mengakui sesuatu justru yang menghantam diri anda Oke, yang kedua. Oke, yang kedua ini terkait ada berapa tingkat langit. Oke, ada berapa tingkat langit? Menurut surat Al-Baqarah ayat 29, langit itu ada tujuh. Oke, kalau orang yang bertanya kepada saudara Antonius tadi meyakini kitab sucinya yang mengatakan langit itu ada tujuh. Tapi tidak demikian dengan Injil yang dikatakan Injil Barnabas ini. Langit itu menurut dia adalah ada sembilan. Sekarang yang kau aku yang mana? Kalau Anda mengatakan Injil Barnabas Injil yang benar, berarti jelas Injil Barnabas harusnya Anda ikuti, bukan kitab sucimu. Di situ, di situ dicatat, surat Al-Baqarah ayat 29 mengatakan langit ada tujuh. Juga surat Al-Ikro ayat tempat-tempat Bahwa langit itu ada tujuh. Tetapi Injil Barnabas bab 178 dengan tegas mengatakan bahwa langit ada sembilan. Sekarang mereka, mereka mengakui Injil Barnabas itu benar. Tapi menentang kitab sucinya sendiri. So, mana yang benar? Tujuh atau Sembilan gimana sih orang Indonesia itu ketidak kritis asal nuduh orang tidak dianalisa dulu tidak dipelajari dulu nah ini kan sama sama aja itu sama dengan melempar diri sendiri ibaratnya mau melempar orang lain eh kena lemparannya kepada diri sendiri mengatakan Injil yang kita punya palsu dan mengatakan Injil Barnabas benar kalau Injil Barnabas benar Berarti harusnya Anda buang kitab suci Anda Karena yang benar itu ada sembilan langit itu, Bukan ada tujuh Itu konsekuensinya loh Saya itu hanya ngomong apa adanya aja Ini fakta Bukan saya buat-buat Oke Nah ternyata Bapak Ibu Tulisan dari Injil Barnabas ini Yang ditulis abad ke-14 ke 14, 15, 16 ini Itu dikopi dari tulisan Dante Seorang komika dikopi dari sana tentang adanya sembilan langit. Ya. Jadi sekarang pilihannya yang mana ini? Milih kitab sucimu sendiri atau milih milih kitab yang lain yang mengatakan sembilan langit? Itu yang kedua. Ya. Oke. Nah, ini disinyalir bahwa penulis kitab ini ya itu mengutip tulisan dari Dante yang dalam bukunya berjudul Divina Commedia tentang sembilan langit menuju Firdaus, oke? Hmm. Ayo, sekarang yang mengaku ngakui Injil Barnabas itu yang mana yang benar? Tujuh langit atau sembilan? Itu yang kedua. Yang ketiga, mudah-mudahan Mas Antonius memperhatikan ini ya, karena dia yang bertanya. Oke, yang ketiga saya geser ke bawah saja ya supaya Oke. yang ketiga coba perhatikan di sini yang ketiga mengatakan seperti ini masalah yang ketiga yang kita temukan dalam Injil Barnabas yang bertentangan dengan kitab orang yang selalu mengatakan itu Injil yang, yang asli ketiga menurut Quran ya 4 ayat 3 Seorang laki-laki dapat menikahi dua, tiga, empat wanita sekaligus. Bahkan dalam Quran 70 ayat 30 juga mengatakan bahwa keempat istri itu adalah selain budak-budak yang mereka miliki. Oke, Hal ini bertentangan dengan ajaran Injil Barnabas. Ya, bertentangan. Bertentangan kenapa? Apa kata Injil Barnabas yang mereka katakan ini Injil yang benar? Ini. Bapak Ibu. Bab 115 mengatakan itu. Hendaklah seorang laki-laki puas dengan seorang wanita yang dikaruniakan Allah baginya dan hendaklah dia melupakan wanita lainnya. Tolong beritahukan saya. Mana yang benar? Injil Barnabas bab 115 atau kitab sucimu sendiri. Yang satu mengizinkan poligami, yang satu tidak. Lalu siapa yang benar? <laughs> Makanya netizen Indonesia itu harus kritis. Harus baca dulu itu kitab. Coba, sekarang yang benar yang mana? Injil Barnabas bab 15, bab 115 atau ya atau yang ini. Atau yang ini. Mana yang benar? Injil Barnabas 115 atau ayat-ayat yang saya tunjukkan ini. Mana yang benar? Coba siapa yang tahu? Ini. Injil Barnabas ini mengatakan ini. Jadi orang-orang yang mengatakan ini Injil yang benar lalu me, me, apa namanya menuduh-nuduh kita. Menuduh-nuduh kitab suci kita palsu, itu sebenarnya menyerang dirinya sendiri. Hanya karena dia tidak baca aja hanya dia dengar-dengar dari dari dongeng-dongeng orang. Ya dari dongeng-dongeng orang itu dia dengar. Kalau dia tahu dia pasti dia tidak akan mengatakan itu benar. Karena itu menentang kitab sucinya sendiri. Makanya Kristiani tidak 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 mengaku itu Injil yang benar karena dalam berbicara geografi saja sudah salah, geografi tempat. Ya, geografi tempat di mana kejadian uh, Yesus melakukan segala sesuatu yang dia lakukan itu sudah salah. Makanya orang Kristiani ketawa-ketawa baca itu. Yang danau dia sebutkan sebagai daratan Yang pegunungan dia sebut sebagai daratan Aneh kan? Nah ini mana yang benar? Yang satu membolehkan poligami Yang satu mengatakan cukup satu Katanya benar itu Injil Barnabas itu injil yang benar nah, Berarti melawan dong isi dari kitab suci mereka sendiri Bertentangan dong kalau saya berada di posisi Injil Barnabas, misalnya saya katakan, berarti yang benar Injil Barnabas dong. Kalau Anda mengatakan dia Injil yang asli, berarti yang kamu punya salah dong. <girly> ya kan? Nah, sekarang kita lihat keempat. Apa? Oke, yang keempat ini. Yang keempat dalam kitab suci saudara kita yang menuduh Injil Barnabas itu Injil yang benar mengatakan begini saat melahirkan Isa Almasih, Maryam mengalami rasa sakit saat melahirkan. Bisa baca di surah 19 ayat 23. Tapi Injil Barnabas bab 13 mengatakan Maryam dikelilingi oleh cahaya terang yang luar biasa seraya melahirkan putranya tanpa sakit. Sekarang pertanyaannya yang benar yang mana? Barnabas Injil Barnabas bab 13 atau surah 19 ayat 23. Yang benar yang mana? <tuh> aduh, aduh, hancur, hancur. Ya. Hancur. Karena apa? Netizen Indonesia itu nggak baca apa-apa, tapi sudah ngomong dari dari berita angin, dari suara kecoa, dia dengar lalu diakui sebagai kebenaran. Makanya, kita mudah dibodohi saudara-saudaraku karena kita tidak kritis. Tulisan ini saya ambil dari pernyataan dari seorang dosen nanti yang kita baca, dosen dari Al-Azhar. Nah, yang benar sekarang, yang mana coba, eh, ketika Maria melahirkan Isa itu sakit atau tidak sakit? Hmm, hanya Anda yang tahu. Kalau yang benar itu Injil Barnabas, ada Injil yang asli, berarti salah dong yang ditulis di kitabmu itu yang benar itu yang di Injil asli karena Injil yang duluan ada <laughs> itu namanya menyerang diri sendiri ya oke itu yang keempat yang kelima cukup lima aja dulu ya nanti di lain waktu kita bahas oke yang kelima ya ini yang kelima bapak ibu saya kutip dari surah 17 ayat 13 dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetap amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Oke, itu kata Surah 13. Coba kita lihat apa kata Injil Barnabas. Oke, saya agak turunkan ya, karena terpotong. Oke, kata ini kalau kata kata Surah 17 bahwa setiap amal perbuatan itu sudah ditetapkan seperti kalung ditetapkan pada leher orang. Sekarang kita lihat Injil Barnabas berkata apa di dalam bab 155. Apa katanya di situ? Ketika Allah menciptakan manusia dengan kebebasan agar dia boleh mengetahui bahwa Allah tidak membutuhkan usia. Sama seperti seorang raja yang memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya. Jadi yang benar yang mana? Yang benar sudah ditetapkan atau sudah ditetapkan seperti kalung atau seperti yang disampaikan oleh Injil Barnabas bab 115 ini yang mengatakan Tuhan itu menciptakan manusia dengan bebas seperti seorang raja menciptakan kebebasan dan memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya mana yang benar yang satu mengatakan sudah ditetapkan seperti kalung yang satu mengatakan diberi kebebasan sebebas-bebasnya hmm. Itulah. Ya, Mas Antonius ya. Ini adalah jawaban untuk tadi yang Anda tanyakan. Kalau mereka mengatakan itu benar, berarti yang mereka punya salah. Karena yang duluan ada itu Injil Barnabas berarti yang duluan ada. Kalau mereka mengaku itu sebagai kebenaran, kalau orang Kristiani sih tidak mengaku itu sebagai kebenaran. Bahkan salah seorang dokter di Al-Azhar juga tidak mengaku itu. Ini dia orangnya. Hmm. Ini dia orangnya yang mengakui Injil Barnabas itu tidak tidak benar. Ya. Bahkan dia tidak 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 mengakui bahwa itu Injil yang asli. Dia ini seorang dosen di Al-Azhar. Dan saya dengar-dengar dia ini sudah almarhum kayaknya. Ya. Dia dia tidak mengakui karena dia menemukan bukan yang saya yang saya, saya beritahukan tadi. Yang saya beritahukan tadi itu saya kutip tulisan dia. Saya tidak saya tidak mengambil tulisan orang lain. Ya. Nah, makanya di situ dikatakan sangat masuk akal bila mendiang Dr. Abbas Mahmud al aqad dia adalah seorang dosen di Universitas Al-Azhar, mengatakan bahwa Injil Barnabas itu palsu. Sebab terdapat beberapa ajaran dalam Injil Barnabas itu bertentangan dengan kitab sucinya sendiri Makanya dia mengatakan sebaiknya orang-orang tidak membaca kitab itu hmm. Sekarang yang mana yang harus mereka ikuti? Kalau mereka mengatakan Injil Barnabas itu asli Berarti yang benar Injil Barnabas dan yang mereka punya salah Itu konsekuensi dari pernyataan mereka Oke, okay? konsekuensi dari pernyataan mereka sendiri. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, seperti melempar muka sendiri. Ya, melempar muka sendiri. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya ketemu orang-orang semacam itu, saya bilang, wah, pasti orang ini tidak kritis pasti. Atau YouTuber-YouTuber YouTuber yang ngomong-ngomong begitu, saya wah, orang ini tidak tahu bahwa dia sedang menyerang dirinya sendiri. Ya. Coba mereka tahu soal ini. Apakah mereka bisa jawab misalnya kalau saya tanya? Ya. Saya kurang tahu apakah mereka bisa jawab kalau saya tanya mana yang benar di antara eh, apa yang disampaikan Injil Barnas dengan kitab sucimu. Saya kurang tahu apakah mereka bisa jawab atau tidak. Tapi itu tidak menjadi urusan saya. Ini saya tunjukkan saja saya karena saya saya kasihan kepada orang-orang yang mengaku-ngaku ini benar, ini asli. Nah, kalau itu asli berarti yang kamu kamu punya itu palsu. Karena apa? Lah, isinya bertentangan kok yang satunya yang kau bilang asli itu isinya mengatakan ini, yang kamu punya mengatakan yang beda. Berarti yang mana yang asli? Yang kamu akui asli itu yang asli. <laughs> Konsekuensi itu itu konsekuensi bukan saya berasumsi atau nuduh-nuduh itu itu konsekuensi contohnya kayak gini ya ini ini aja contohnya nih yang kedua ini coba antara 7 dan 9 mana yang benar udah jelas lah <laughs> kalau anda aku yang 9 berarti yang salah yang yang salah yang 7 kalau anda aku yang 7 berarti yang salah yang 9 itu itu konsekuensi dari pengakuan ya itu jadi kalau kita membalas mereka seperti ini kasih aja data ya kasih aja data-data ini juga seperti yang pertama ini kasih aja data-datanya mana yang benar oke nah, itu jawaban saya untuk saudara uh, ini tadi ya saudara kita uh, Bro Antonius oke itu oke, baiklah. Saya kembali ke chat. Saya kurang tahu apakah ada yang ingin bergabung. Kalau tidak ada, saya nanti membatasi saja supaya saya berhenti untuk live. Oke, kalau ada yang bergabung, silahkan. Kalau tidak, tidak ada masalah. Saya tadi sampai di mana membahasnya? Oke, saya tidak akan bahas tulisan orang yang bukan ingin belajar. Saya tidak akan bahas itu. Oke tadi saya sudah sampai di sini. Uh, oke. Okay. Ya, Rimika, uskup Markus, uskup Yohanes, ya. Banyak banyak uskup ya. Uskup Yakobus juga. Ketika ketika uh, di dalam dalam kisah para rasul 15 kan ada uskup Yerusalem, Yakobus. Oke. Okay. Kita bisa baca itu. Saya tidak akan membahas soal yang ditulis oleh Magic Terium ini karena bukan ingin belajar. Oke, Remika, belum lama ini Rabi Yahudi menjadi Katolik, usianya masih muda. E, Remika, nanti apa namanya? Bolehlah saya dikontak ya. Saya ingin tahu itu tentang Rabi Yahudi. Itu ya, saya ingin tahu. Oke. Nah ini adalah pertanyaan dari magisterium dia bertanya tentang Uskup Siapa yang masih hidup saya akan tulis di sini ya sebentar Uskup Fodius, Evodius, Ignatius sarapion kemudian Clemens dari Roma Pinus Nakletus, Polikarpus dan lain-lain. Oh iya, tadi ada Yakobus ya, sebentar. Kalau itu hmm, juga ada Yakobus. Oke, saudaraku uh, uh, Mediterium, karena Anda bertanya, maka saya jawab. Kurang lebih ada seperti yang saya tuliskan di sini. Ya. Kurang lebih saya yang saya tuliskan di sini adalah yang saya ketahui, tapi masih banyak. Oke. Uskup yang ada dan hidup di zaman para rasul itu banyak. Yang saya tampilkan itu hanya sebagian. Di Antiokhia ada Evodius, Ignatius, Serapion. Ya, mudah-mudahan tidak salah penulisan namanya. Kemudian di Roma itu ada Clemens dari Roma, Linus Anakletus. Kemudian di Smyrna ada Polikarpus. Di Yerusalem ada Yakobus. Apakah terjawab saudaraku Magic Terium? Silakan nanti di komen. Apakah terjawab? Atau ada Anda punya argumentasi yang mengatakan mereka ini yang saya sebutkan ini tidak ada. Tapi Anda harus memberikan saya argumentasi dengan data ya. Karena yang saya kutip ini adalah data sejarah yang ada. Oke, itu masih banyak lagi. Ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan. Bahkan polikarpus ini sering dikutip oleh non-katolik, tapi tidak disebut sebagai uskup. Tapi uh, dia hanya diteladani sebagai bapak gereja saja. Polikarpus ini, waktu saya masih kecil, saya masih ingat, waktu saya masih bukan Katolik. Saya itu membaca tentang Polikarpus ini dan dia hanya disebut sebagai penatua di penatua di Smyrna penatua yang di, di, disampaikan bukan uskup ya meskipun kata penatua itu eh, terjemahan terpaksa kepada bahasa Indonesia kata penatua itu terjemahan terpaksa dari kata uskup ke bahasa Indonesia karena kurang tepat oke itu ya magisterium ya Oke. Jadi ada uskup yang hidup pada zaman para rasul. Bahkan sampai tahun seratusan banyak, bukan hanya ber, bisa kalau dihitung, ya saya bisa kira-kira ya bisa sampai 30 sampai 50 lah ya, kira-kira. Hidup, mereka hidup. Ya. Setelah Petrus itu Linus. Ya, terus di Roma ini ya, setelah, setelah Petrus Linus. Setelah itu anak Letus, setelah itu Clemens kalau di Antiochia itu setelah Petrus Evodius ya Evodius kemudian Ignas eh, bukan Ignatius ya eh, saya kurang tahu apakah Ignatius ada atau ada yang lain setelah itu ya eh, tetapi ada Ignatius ya kemudian ada Sarapion oke mudah-mudahan saya tidak salah menulis nama ya oke di Yerusalem ada Yakobus ketika diadakan konsili Yerusalem atau di terjemahan bahasa Indonesia itu kata konsili dihilangkan jadi sidang. Itu seharusnya konsili tulisannya itu, bukan sidang. Ya. Itu seharusnya konsili bukan sidang, Bapak Ibu. Karena sidang dan konsili itu beda. Jadi terjemahan bahasa Indonesia itu harusnya tepat. Ya. Jangan ditulis sidang di situ tapi konsili. Itu konsili Yerusalem, konsili pertama. Dan nah, di situ kita melihat ada seorang karena itu wilayah keuskupan Yerusalem tempatnya. Maka Yakobus di situ dan Petrus, mereka berdua yang ya, Petrus sebagai pemimpin keseluruhan dan Yakobus sebagai pemimpin keuskupan Yerusalem. Makanya di situ kita melihat kenapa Yakobus sebagai yang memutuskan dan kenapa di awal yang membuka itu adalah Petrus? Karena Petrus pemimpin dari para rasul. Kenapa? Ya kobus penutup. Nah ini ini berguna untuk orang yang mengatakan bahwa tidak benar itu primus inter pares itu. Atau tidak benar itu kepemimpinan Petrus sebagai pemimpin para rasul. Anda harus lihat itu. Susunan rapatnya. Kenapa Petrus yang berkata duluan? Karena dia keynote uh, speaker. Ya. Yeah pembuka, pembuka. Selalu pembuka rapat itu biasanya adalah pemimpin. Atau paling tidak pembawa acara memberikan kesempatan kepada pemimpin untuk membuka rapat. Makanya konsili Yerusalem yang membuka Petrus yang berkata dalam kisah para rasul 15 ayat 7. Hai saudara-saudara, kamu tahu sejak se bahwa sejak semula Allah telah memilih aku dari antara kamu. Supaya dengan perantaraan mulutku, supaya dengan perantaraan mulutku Bangsa-bangsa lain mendengarkan Injil. Lalu, kenapa kok Yakobus di bagian akhir dia yang memutuskan rapat? Kenapa? Karena itu wilayah keuskupannya. Dia uskup Yerusalem, supaya Anda paham, supaya tidak dibolak-balik. Itu oke, itu ya magic teriumnya, Jawaban saya, mudah-mudahan Anda bertanya bukan mencobai. Oke. Oke, saya tidak tampilkan yang lain-lain, ya, Bapak Ibu. Ya, eh, apa namanya? Oke, ya, ternyata yang bertanya tadi adalah seorang yang bukan Kristiani. Ya, itulah. Ya, eh, di sini dia ada kata-kata yang men mencerminkan. Oke. Ini, ini lagi dia buat berita hoax. Dia bilang Anton sudah keluar dari Katolik dengan alasan pastor yang bejat. Tadi Anton bilang saya izin mau misa. Baru aja Anda dengarkan itu tadi, tapi baru aja Anda e, Anton keluar, dia tulis itu. Tuhan macam apa yang mengajarkan Anda berbohong, saudaraku Magikterium? Tuhan dari mana itu yang mengajarkan ber berdusta? Tadi Anton ngomong pamit dengan saya, dia mau misah kok. <laughs> aduh, 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 aduh. aduh. <tuh> Tuhan macam apa itu yang mengajarkan kebohongan dan dusta? Ayo, Tuhan macam apa itu? Tolong jelaskan pada saya, Magikterium. Apakah yang sesungguhnya itu begitu? Baru saya baru saja Anton itu pamit, saya mau misa mau jam 5 karena dia di Kalimantan, ya Anton itu di Kalimantan. <tik> <tik> Berapa aja dia izin saya mau misa, udah mau jam 5. <tik> Aduh. Selisih jam kita kan dari Kalimantan itu satu jam, jadi di sana udah mau jam 5. <tik> Aduh. Ada aja ya, orang-orang yang berdusta seperti ini. Ya, bapak ibu, ya, saya kok bingung. Ya, kok bisa ada orang-orang yang mencoba berdusta, ya, menyedihkan sekali, ya, Menyedihkan. Oke, baiklah, saya lanjutkan lagi, teman-temanku yang lain. Eh, mohon maaf ya, kalau nanti chatnya saya, saya pikir tidak usah ditampilkan, saya tidak tampilkan, ya. Oke, hmm, mana lagi ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Saya tidak akan singgung yang lain-lain, so, biarkan saja. Ya, yeah. yang saya kira kira penting saja. Oke. Okay mana lagi nih yang saya tanggapi nih Kita tahu juga menghitung hmm, itu gitu. ya sini oke oke nah, saya tampilkan nih yang ditulis oleh Pak Roben ini ya eh, mungkin Pak Roben juga tahu ya eh, tentang tadi ya injil Barnabas ini ya ini saya tampilkan juga. Oke, okay. ya, semoga dibaca dulu sebentar, baru saya tampilkan selanjutnya. Ya pasti Pak Robin sudah baca lebih banyak ini daripada saya ya. Banyak yang dia ketahui. Oke, okay. oke, okay. itu yang diketahui oleh Pak Robin ya. Saya tampilkan saja untuk menjadi ini aja, menjadi bahan juga silakan nanti dibaca saja saudara saudariku makanya saya agak agak e, lama ya. Supaya dibaca dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Kemudian Oh iya, ini saya juga baca. Ya, di dalam Injil Barnabas itu diceritakan juga bahwa e, B2 itu tidak haram. Oke. Okay. Ya, betul. Makanya saya bilang tadi kan, kalau mereka mengakui itu, ya mereka menyerang diri mereka sendiri sebenarnya. Karena saya bilang tadi itu. Ya. Oke. Oke, Pak Vincent Lee. Saya sudah baca usulannya di chat ya, membahas tentang presdedi, presdest, de, predestinasi ya, predestinasi ya dalam iman Katolik. Nanti saya kalau ada waktu ya saya buat dulu bahannya. Oke. Okay. Oh oke, okay. uh, Renika. Rabi Yahudi Israel menjadi Katolik itu ada di channel Katolik Credo 2 bulan lalu. Uh, ada juga satu orang satu satu orang Santa loh yang dari Yahudi itu namanya Edith Stein. Ya Edith Stein. Saya kurang tahu nama susternya apa ya. Tapi uh, saya baca ada satu orang uh, dari kalangan Yahudi yang menjadi Santa Santa apa ya nama susternya saya lupa. Tapi nama aslinya Edith Stein. Silakan nanti dicari ya Bapak Ibu. Edith Edith Stein itu seorang Yahudi yang menjadi Katolik kemudian menjadi biarawati. Namanya Edith Stein. Oke, saya ulangi lagi, namanya Edith Stein supaya nanti bisa dicari ya. Sepertinya di Google juga ada. Coba saya saya tulis ya, Edith Edith Stein. Oh ya ada. Oke, ada. Bahkan dia eh, disebut sebagai seorang ini ya. Oh ya. Uh, dia ini nama susternya Santa Teresa Benedikta dari Salib. Nama aslinya Edith Stein. Ya, dia seorang filsuf Yahudi Jerman yang kemudian menjadi biarawati. Oke? Itu namanya. Coba saya saya kutip dari bagian bagian atasnya ya. Tentang beliau ini. Oke. Ini namanya sebentar, saya tahu di live chat ya. Uh, sebentar, sebentar. Uh, terpotong ini terlalu panjang ya? Oke, okay, sebentar ya. Ini pasti terpotong ini. Oke, okay, belum muncul ya? Jadi, ada juga yang menjadi biarawati dari Yahudi itu ya. Oke, okay, ini adalah... Edith Stein ya, Edith Stein atau dikenal dengan Santa Teresa Benedicta dari Salib yang lahir 12 Oktober 1891 dan meninggal 9 Agustus 1942 adalah seorang filsuf Yahudi Jerman yang berpindah keyakinan ke iman Katolik dan menjadi seorang biarawati Karmelit tak berkasut. Ya, ia dikanonisasi sebagai martir dan orang kudus Gereja Katolik, ya. Oke. Okay. Ini juga adalah uh, salah satu Santa ya, untuk memberitahu saja Oke, okay, baiklah Saya lanjut lagi Masih belum ada yang bergabung Saya berharap ini si Magic Terium ini Magic Trium ini Gabung gitu ya Oke, okay, terima kasih DNA, Dnl Liber, oke okay. Oke okay. Oke, tidak apa-apa batu karang karena dari menghujat itu sebenarnya kalau kalau dikatakan begini, mulai dari benci biasanya cinta itu muncul. Mulai dari benci cinta itu muncul biasanya. Biasanya saya sih tidak pernah mengalami tapi kata orang. <laughs> ya, biarkan saja dia membenci. Karena dari kata benci, dari, dari 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 benci itulah muncul cinta. Oke ya. Terima kasih Pak Petrus Batu Karang. Ini hanya bercanda saja, tapi kalau benar juga nggak apa-apa sih. Oke, jadi dari benci-benci itulah muncul cinta. Biarkan saja eh, siapapun benci ataupun menghujat ya, biarkan saja. Kita kan santai aja. Yang penting kita itu berkata apa yang benar, ya. Mengatakan yang benar, memberitahu yang benar, pakai data. Oke. Hmm. Oke, ini Oh iya, ini yang dikatakan tadi Rabi Yahudi ya. Oke. Eh, Sorn Mark jatuh cinta pada Yesus dalam Ekaristi menjadi Rabi Yahudi, namun cintanya pada Kristus tetap kuat dan ahlinya akhirnya mungkin akhirnya itu maksudnya ya, akhirnya meninggalkan agama Yahudi. Coba saya cari namanya ya di media, namanya Sorn Mark. Coba ya, Sorn Mark itu kalau orang-orang terkenal biasanya pasti ada, ada catatannya oke ternyata ada sebentar namanya Sormark oke ya, Sormark uh, coba saya baca ya ini ini tulisannya bahasa Inggris ya sebentar hmm, coba Oh, sebentar ya saudara-saudari, saya cari dulu ini. Hmm. Oke, ini saya kurang tahu apakah ini YouTube-nya atau bukan ya. Tapi eh, nantilah saya cari terlebih dahulu. Di sini sih diceritakan dia, eh, apakah benar dia di Amerika? Saya kurang tahu. Oke, baiklah. Um, saya lanjutkan yang lain. Ya ini yang tadi yang satu ya, yang uh, juga dari Yahudi menjadi biarawati. Oke, okay. apa ini maksudnya uh, Yemima ini? Apa at, apa maksudnya ini Yemima Karen ini? Keluar satu antri sepuluh? Apa sih maksudnya? <laughs> saya nggak ngerti lah. <laughs> nah, Oke okay lah, baik uh, saudara-saudari, uh, saya kira kalau tidak ada yang ingin bergabung, saya akan menutup live streaming ini. Saya menunggu beberapa saat ya, kalau tidak ada nanti saya akan tutup. Oke, saya buat konklusi dulu Bapak Ibu, konklusi maksudnya kesimpulan ya. Saya buat konklusi dari topik hari ini yaitu ajaran sesat bionit dan ajaran monotelitisme. Untuk bisa saya menyimpulkan itu, saya akan memunculkan kembali tadi apa yang diikrini oleh Ebionit. Ya, ini untuk bukan pengulangan tetapi saya hanya membacakan ulang. Ebionit itu mengajarkan apa? Oke. Oke, Bapak Ibu, ini untuk sebagai kesimpulan. Kalau tidak ada yang bergabung nanti saya tutup. Oke. E, ajaran kaum Ebionit tadi sudah kita bahas di awal dan sampai akhir ini. Ini adalah suatu konklusi dan kesimpulan. Ajaran kaum Ebionit itu pertama mereka Meyakini bahwa Yesus itu adalah Anak Biologis Bunda Maria dan Yusuf, itu yang diyakini oleh Ebionit. Yang kedua, mereka meyakini bahwa kemesiasan Yesus itu baru ada ketika Dia telah dibaptis. Ya, Jadi, Yesus menurut mereka menjadi Putra Allah atau Mesias setelah dibaptis. Kemudian, yang ketiga, yang ketiga itu, mereka mengatakan bahwa Yesus ini adalah salah satu dari penghulu malaikat. Oke, okay. mereka mengajarkan bahwa Yesus adalah salah satu dari penghulu malaikat. Dan Bapak Ibu silakan cari tahu siapa yang mengajarkan itu sampai sekarang. Kemudian yang keempat, mereka mengatakan bahwa Yesus itu pernah bereinkarnasi, ya. Inkarnasi dan reinkarnasi itu beda. Reinkarnasi itu adalah lahir berkali-kali dalam rupa yang berbeda. Oke, okay. oke. Okay. Jadi keempat mereka meyakini bahwa Yesus ini pernah lahir berkali-kali dan mengambil rupa beberapa tokoh. Salah satunya dia pernah menjadi Adam, katanya. Kata kaum Ebionit ini. Yang kelima, mereka mengajarkan bahwa Yesus itu bukan penyelamat tapi hanya sekedar guru saja. Oke, itu yang kelima. Mereka hanya meyakini bahwa Yesus itu hanya sekedar guru dan bukan penyelamat. Yang keenam, Ebionit ini mereka melaksanakan secara ketat, secara kaku hukum Taurat seperti sabat, pembasuhan dalam ibadah, makanan haram dan halal dan sunat. Dan yang ketujuh, mereka hanya mengakui dua pasal dalam Injil yaitu pasal 1 dan 2 Injil Matius dan mereka membuang atau menolak tulisan-tulisan Rasul Paulus. Ya. Oke, itu adalah apa yang diajarkan oleh ajaran sesat Ebionit ini ya dan akhirnya karena ajaran-ajaran yang keliru ini maka Ebionit ini dinyatakan sebagai ajaran sesat. Oke. Yang kedua, yang tidak ada tulisannya yang tidak saya tulis adalah tentang monotelitisme. Monotelitisme ini ya juga adalah dinyatakan oleh sebagai ajaran sesat dalam Konsili Konstantinopel ketiga pada tahun 680 karena mereka mengajarkan bahwa kehendak yang ada dalam diri Yesus itu hanya satu yaitu kehendak ilahi. Tapi iman Katolik, iman gereja yang satu kudus Katolik dan apostolik hanya mengajarkan bahwa kehendak dalam diri Yesus itu bukan hanya satu tetapi tetapi kehendak Yesus itu ada dua kehendak. Ya. Dalam diri Yesus ada dua kehendak, bukan hanya satu. Jadi, kata monotelitisme itu artinya satu kehendak. Mono itu kan satu, oke. Okay. Uh, Tenlei ini itu kehendak, oke. Okay. Jadi, akhirnya karena gereja perdana mengakui bahwa kehendak yang ada dalam diri Yesus itu ada dua, bukan satu, maka ajaran monotelitisme ini ditegaskan dalam konsili Konstantinopel ketiga pada tahun 680 sebagai ajaran sesat dan dianatema. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang hari ini kita ketahui tentang ajaran sesat dari ajaran sesat Ebionit dan juga ajaran sesat monotelitisme dan juga beberapa pertanyaan dari saudara-saudari tadi yang kita bahas. Demikian dulu live streaming pada siang hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua, dan sampai jumpa pada live streaming selanjutnya. Salam sejahtera dan shalom.